الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد، الحمد لله مسلمين مسلمة para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama kali dan seperti mana biasa, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan izin Allah, limpah kurnia dari Allah, taufik hidayah, Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri ruang izin pada kita boleh kita menyambungkan majlis pengajian kita ni, pengajian kita jawi, pengajian muzakarah ataupun tazkirah. Apa saja yang kita sedang duk dengar anak-anak malam ni, semoga dirahmati oleh Allah, ditambahkan kebaikan dan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah dan kurniaan dari Allah ni, kau tambah lagi kebaikan dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi kita hidup pada penghujung, kalau kira zaman lah, hujung zaman akhirah. Kalau kira dunia ni, dunia akhirah. Walaupun tak berlaku lagi kiamat, kita katakan dalam umur hidup kita ni, hak lebih lagi ni, tapi kita sedang senantiasa kita dalam perjalanan ni, perjalanan hidup kita. Jalanan hidup kita nak secara mana, 70-70 tu terik dah lah umat Nabi akhir zaman ni. Mana kita duduk tak berapa lama dah di sini. Oleh itu yang masa Allah beri kepada kita ni sikap sangat kepada kita, pandai sangat, panjang sangat ni. Kalau kira berbanding dengan umat Nabi dulu, pandaklah kita. Kalau banding dengan umat Nabi dulu, kalau nah, pandak umur kita. Kalau sekiranya umur yang sekian pendek Allah Ta'ala beri kepada kita ni, kita buatlah gapo pun supaya umur yang pandak kita ni labo dalam hidup kita. Labo, bukan kata pandak. Pandak-pandak umur menyebabkan dalam umur kita yang pandak dah kebajikan kita pun tak banyak juga. Tu bagi sedekah Allah bagi kepada kita ni.
Allah bagi kepada kita ni banyak ganjaran kalau berbanding dengan umat dulu-dulu. Makna apa? Makna ganjaran hak berlipat kali ganda tu banyak. Contohlah, contoh kita ni tak buat baik lagi, niat nak buat baik tu hai bagi dah satu pahala. Umat dulu tak ada. Malam-malam yang ada nama malam kelebihan, antaranya malam ni 10 Syakban. Nah, malam kelebihan Allah banyak apa dosa. Malam Lailatul Qadar kebetulan kita beramal pada malam tu semacam mana kita beramal malam lain 1000 bulan. Nah, ini nak royak kata Allah bagi kepada kita umat Nabi ni pisik. Nah, pisik ni tak semacam mana umat Nabi dulu walaupun panjang umur kita. Tak apa 100 lah. Awak sampai 100 tu tengok cakap dah best ni. Bab cakap-cakap dah hak umur sampai 100. Apa berapa tanya pak cik berapa dah umur pak cik tahun ni? Oh pak cik 104 dah. Penjaga temu orang umur 104 tu. Nah 102 gitu lah 102 golek ke ada temu. Ha tu pun maknanya kata masuk dalam kata panjerah tu umur tu deh. Walaupun dalam umur kita yang pendek, ha, kita ambil pisahlah. Ha semoga-moga Allah beri kepada kita ni umur yang pendek banyak amale. Kerana kerana amale yang ganda-ganda ke tu, amale yang berganda tu banyak juga. Ha ganda-ganda yang Allah akan bagi kepada kita. Jangan sia-sialah. Allah bagi dalam umur hidup kita tu jangan mensia-siakan. Kita menambah lagi, ambil kesempatan lebih-lebih lagi. Itu umat Nabi ni, Nabi Muhammad ni lah Allah bagi kelebihan antaranya. Setiap kebajikan yang kita melakukan paling kurang Allah ganda 10 ke. Ha ketu hai royak likulli hasanat falahu ashru amsal. Setiap kebajikan kebaikan hak kita buat ni paling kurang tak ada tak ada 10 kebajikan Allah akan bagi kepada kita. Oh hebatnya kita. Ha lalu tu mana-mana yang mati tak leh bawa pala yang banyak mana rugi benar umur hidup dia tu. Ha hidup mai penamu siapa kata tak ada tak ada pahala kebaikan tu sedekah pahala ni tu hegan tu neh ha tu hegan tu niat nak buat baik beridah tiap-tiap kali kita buat baik pahala pahala digandakan paling kurang 10 kalau ikhlas lagi comel lagi amalan tu tak habis nak bilah banyaknya Allah nak bagi kepada kita pahala tiba-tiba tak ada ha tu tak ada arah ha makna peluang tu hai kepada kita banyak. Habis-habis lagi peluang yang Allah tak mati lagi kita ni. Siapa kemalian ni kita boleh berada di dalam majlis ilmu dengan secara online. Ha, dengan secara online, dengan secara alam maya. Demo-demo kita, rumah kita dah. Walaupun dengan secara online pun boleh balau. Harana boleh atau boleh balau dah kita dengar ni bukan bukan baik ke duduk dengar ni. Kebaikanlah kita duduk dengar benda-benda hok ingat kita kepada mati, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat tau, no. Ingat kepada syurga dengan aku. Supaya kita nak tambahkan pahala kebajikan kita. Ha, baik tu. Aku apa ke benda kebaikan bila kita dengar boleh pahala. Boleh kebajikan. Ha dengarlah. Hok ni hok kita, hok lain pun samalah lagi dengan hok demo lain asal kata perkara hok baik. Perkara jadi pengajaran, dengarlah. Ha dengar banyak supaya gapo moga-moga bila kita duk dengar tu ya berair merasa setuh wei. Tu tujuan kita nak royaknya. Kita duk dengar hok duk jadi tak berasalah mano. Hok dia jadi berasa tak ada minat lama-lama bila kita dengar ha berasa rasa boleh kira juga wei. Rasa terlekat dah wei rasa nak dengar pula orang esok eh. Ha gitu. Bila kita duk dengar hok sebab kita tak berair dulu jadi berair dah lah ni. Bila kita berakhir, kita minat daripada dulu kita tak ada lah mana. Sekarang ni nampak ada ubah dah. Paling-paling kurang jaga waktu semaya. Belah tak Jumaat pun. Dulu tak jaga. Ha, tekah-tekah orang ada gitu ke lah. Tekah tok tua mari rumah, dia buat rajin. Buat rajin. Ha, tok tua tak mari dah. Ha. Siapa ke tak tahu apa rakaat maya ngorek. Tu nak royak kata setengah-setengah lah. Bukan semua setengah-setengah. Betul lah hari tu tok tua mari rumah. Ha tok tua suruh jadi tok imam. Gaduh kita tanya bining. Dek, bayang ngorek apa ka adik? Bayang ngorek apa ka? Ha tanya bining, bayang ngorek apa ka? Pasal apa tak besar maya? Ha tok tuanya mari rumah hari tu gaduh lah hari tanya tok tua, ngorek apa ka? Bininya jawab Allah abang ni tak ikat reti sungguh tak gamuknya tanya ngorek apa ka? Ngorek dua. Ha habis dua laki bini. Ngorek dua ka bini jawab. Sama tu makna segu.
Itu. Ini makna kata orang bila jauh daripada agama Allah, tak dengar perkara agama, menyebab kejahilan. Bila jahil, siapa perkara, siapa kata tanggungjawab semaya lima waktu sehari pun, ya tak cakno panggil. Tak tahu gapo, tak tahu pala ekor. Makna gitu. Nah, oleh itu sekarang ni ubahlah. Kalau tak saya ubah lagi, tak ada Allah sungguh tu. Hai hatta macam-macam dah ujian kepada kita ni. Hatta boh, hatta ribuk, hatta tsunami, hatta macam-macam gempa bumi, hatta covid, hatta bukan sehari dua, dekat dua tahun dah tu hai hatta. Payah apa? Nak wik kita khabar. Nak wik kita sedar. Dah gitu. Kata khabar katik, kata ada yang maha kuasa. Yang duk menguasai atas segala-galo ni. Menguasai atas kita, atas keliling kelalau kita, dalam kampung kita, negeri ataupun negeri luar, semua seluruh alam ini ialah Rabb Allah Ta'ala yang menguasai segala-galo. Gitu. Bila dah hati kita ingat semua kata Allah duk menguasai atas kita, tak terlupalah Tuhan. Bila tak terlupa Tuhan, tak okey nak tinggal semayang. Nah, muka Tuhan suruh kita nak buatlah semayang ini, baik dah kita dengar. Bila kita dengar, kita rasa tanggung atas kita. Wasa tanggungjawab, wasa tak leh. Aku tak buat benda ni, siap aku lepas pada mati. Aku tinggal benda ni, dosa besar aku. Aku buat perkara hak Allah lagi ni, teruk aku dalam kubur tak ditagi. Kalau mati ni, tagi lah. Kalau aku mati lah ni, tagi lah. Orang nak usung aku kita kubur, berat nani aku ni. Akan kena katok, kena godek, kena tanya, kena hipik di kubur. Siapa pasal aku melakukan benda-benda hak Allah lagi. Gitu deh. Ini makna kata dengarlah perkara-perkara begini, tak kira lah dalam channel hak ambo sendiri ni, Ayah Mai FC ataupun di mana-mana babo pun yang mengajar tazkirah, ceramah, tausiah, doyak tentang akhirat, doyak dalam bab amalan supaya kita betulkan keadaan amalan kita, dengarlah. Karena semua tu hak kita berlaku. Nah, ini duk ngajar hak kita ni, hak kita masing-masing. Harimau lama dah kita dengar harimau kan. Orang tu gitulah, orang ni gini lah, lama dah kita duk cara hak orang. Tak ada jadi geno-geno dalam hidup kita. Supah tu lah. Kalau duk kerja nak pakai upah nebah, ke upah nebah situ. Kalau orang ni duk jadi anak holi orang, anak holi situ. Tak ada yang nampak naik mekak, tak ada nampak kolbih hidup dia. Dengan sebab hidup cara hak orang. Supah tu lah tu. Hak lebih ke apa? Dosa. Dosa kau tambah Allah. Na'udzubillah. Lalu tu lah. Ini adalah satu tausiah pengajaran yang kita ambil daripada tazkirah kita dengar saat ini untuk apa tu? Untuk baiki diri kita. Untuk betul keadaan kita. Daripada dulu kita tak ambil berat dalam bab agama kita, tak ambil berat ataupun tak ambil cakno, tak ambil bubuh dalam hidup kita hari-hari, menyebabkan kita jauh daripada agama Allah. Lalu tu ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan lah dalam umur hidup kita yang lebih lagi ni. Tambah kebaikan, tambah keberkatan. Dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dengan keadaan yang tak semacam mana biasa ni. Dengan keadaan luar biasa. Biasa kita duduk boleh pergi mari. Biasa bebas hidup kita. Boleh buat kerja, boleh cari makan dengan tak ada sekat. Sekarang lah ni kena lockdown. Kena katuk kapung. Payah nak cari makan. Setengah-setengah kena kat. Kena kurung setengah-setengah. Kena kurung demo. Berapa belah hari dah wei demo kena kurung. Oh berat weh kawe kena belah dah. Mana ada lagi 2 3 hari lah. Kalau kira tu kalau tak ada akang ke apa, tak ada sakit demam, tak batuk, tak semua hidung. Selamat ah boleh kelik rumah mula lah. Kena kurung dah setengah-setengah. Allah ni. Ni deh. Lalu tu supaya kita ambil masuk dalam pengajian kita malam ni, kita akan bercara hubung daripada kita ngaji semalam. Malam kita duk bercara bab 7 perkara yang bawa kepada kita ni jatuh dalam binasa. 7 benda ni bila kita mendekati, bila kita masuk dekat ataupun kita melakukan, bawa kepada kita ni jadi rosak, jadi binasa. Nabi kata, ijtanibu sab'al mubiqat. Menjauhlah daripada 7 benda ni yang membunuhkan kamu, yang merosakkan kamu. Jauh, jangan masuk dekat. Yang maksud jangan masuk dekat, biasanya kalau masih berbuat, jangan dia buat. Kalau biasa ngato, jadi kato. Ni Nabi suruh jauh. Benda-benda ni, 7 benda ni besar sangat. Berat sangat di sisi Allah. Menyebabkan akhirat sana, kena setengah-setengah daripada 7 benda yang kita sebut lepas mari dah semalam ni, kekal terus dalam dengan aku. Bukan kata masuk dengan aku sehari dua, tak kekal terus.
Tak tubik sampai bila-bila. Antara hak kita mengaji malam ni ialah orang syirik dengan Allah. Orang melakukan kesyirikan, sekutu. Melaku mana dia melaku ibadat ke ataupun dia buat amalan-amalan yang menyebabkan jadi syirik dengan Allah, tak kira lah. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tikah laku dia ataupun dengan amalan-amalan kuat amal ni, dia tak masuk. Ha, kuat amal gini, aku akan jadi keramat. Hingga siapa? Hingga siapa jauh melanggar syariat Allah. Ha, ini ini masuk dalam kata orang melakukan perkara-perkara yang syirik dengan Allah. Malah kita bahas dah. Ha, lebih kurang lah, lebih-lebih kurang. Kalau kita nak dengan secara jelas lagi, nak secara panjang lebar lagi, kita ngadak lah tok-tok guru yang alim. Tok guru yang alim lagi, hok banyak lagi ilmu. Ha, banyak kitab, banyak ilmu, banyak pengalaman, kita kau banyak lagi ilmu kita. Ambo ni sekodah-kodah lah kongsi, nak banyak nak koyak dengan secara banyak lebar, panjang lebar, tak boleh pergi kita ni ilmu tak banyak ni. Malah kita bahas dah, hok pertama sekali hok Nabi kata, jauhlah tujuh benda ni, nasuh kamu. Jauh benda ni, kalau mu dekat, bunuh kamu. Pertama, syirik dengan Allah. Yang kedua ialah orang beramal dengan amalan sihir. Sihir, eh? Sihir ni kalau pasal kampung kita kecil nayu mudah-mudahan mesti mengenak tu lah. Mengenak dengan anak kerok, wak kenak dengan menuk, menyuk orang mati bunuh. Nah gitu. Gitu pay tok jalah tengok ni nak ngaruk nak ngenak kat orangnya. Malah kita bahas dah malah. Kak-kak dua je malah deh. Ha duk cara bab syirik dengan orang main ngenak orang ni. Azab di akhirat kita kena kecil dah. Dua-dua ni berat belaka kita sebut malah. Orang hak syirik dengan Allah patak dengan kau dan kekal tak tubik pak bila-bila. Na'udzubillah wal'iyazubillah min thalik. Minta jauhlah kita daripada amalai-amalai yang menyebabkan kita jadi sekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kira lah habis nyembah zaman dulu pergi dengan datu tu, hatu ni, anak kerak tu, datuk ni, keramat tu, keramat ni, cabut-cabut tu baiklah. Begitulah juga orang panggil syirik moden. Syirik moden lagu mana syirik moden? Malai lah kita sebut malai lebih kurang. Gantung dengan gaji anak, gantung dengan pangkat ni, anak kita jadi pangkat besar lah ni. Jadi dadu bitepak, duk jadi pukat lah ni anak kita. Pukat lah lah ni, tamnang tinggi dah. Tak hati dah, aku tak payah dah. Wasa terjamin dengan pangkat anak. Orang ni syirik dengan Allah. Tu nak rakyat kata syirik ni tidak maknanya amalai khurafat zaman dulu saja. Kadang-kadang syirik moden yang kita tak terkabar. Syirik dengan duit gaji, syirik dengan pangkat, syirik dengan ubat-ubat bomo. Kalau air tawar tak boleh, kalau ubat bomo hospital boleh. Jadi juga. Gitu malam ni kita bahas panjang dah deh. Malam ni hubung. Hubung daripada tujuh benda hak Nabi kata mung jauhlah, jangan masuk dekat dengan tujuh benda ni. Malam kita cara dah syirik dengan Allah dan amal sahih. Yang ketiga malam ni ialah Nabi sebut waqatlun nafsi waqatlul nafsal waqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga malam ni ialah orang yang membunuh diri atau pembunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan itu yang dibenarkan oleh Allah dan oleh syarak kita panggil. Nah, illa bil haqq mana kecuali tu baik. Bunuh tak kiralah, bunuh orang atau pembunuh diri sendiri, ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh syarak. Malaikat oleh belakang illa bil haq ni malaikat yang dibenar bunuh dalam pertempuran, peperangan, itu lain lah tu. Moga musuh, moga perang tak okay, tak boleh bunuh. Tu kena biasa dia kena biasa bunuh biasa perang ni main demo seorang duk takir, demo seorang duk hatabang. Kita pun kena hatta juga. Dalam perang bila lain lah. Ada royak atau lain daripada peperangan ni. Bunuh, bunuh lah dah. Bunuh orang Muslim. Bunuh orang-orang berimek. Allah berat. Nabi kata, waman waman yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa-siapa yang bunuh orang yang berimek. Orang yang berimek dengan Allah muta'ammidan. Dengan sengaja, dengan sekelan. Pilih dia betul-betul. Bunuh. Tak kira lah dia bunuh dengan takir. Bunuh tu dengan pedih ataupun dia terheracung, dia bunuh. Dah gitu. Atau dia tolak. Seseorang tu jatuh dari tempat-tempat tinggi menyebabkan cedera paruh, patah gitu gini, patah tekak mati. Tu pun masuk dalam kata bunuh. Siapa-siapa dia yang bunuh orang berimeh dengan sengaja, Nabi kata, fajaza'uhu jahannam. Balas orang bunuh orang dengan sekelain dengan sengaja ni neraka jahannam.
Lama mana duduk dalam neraka jahanam tu? Khalidan fiha, selama-lama padanya. Allah, orang mati, orang bunuh orang beriman ni kekal dalam neraka. Dalil ni Nabi sebutlah hadis khalidan fiha. Kekal dalamnya, dalam neraka jahanam tu kekal. Allah, habis tu yalah, kadang-kadang kita ni mari panas perut juga. Panas perut, nantinya buat boleh ke aku? Nantilah, nanti. Kelipar di kuku takilah. Apa kamu? Anak murid. Anak murid tu, setiap pun hasuk. Bunuh. Taruh apa nama lagi. Ah, batu pi kelak mata baliknya, takil sungguh mati. Kawai tu, akhirat gigi ni. Ni, akhirat sikit lagi orang yang bunuh, orang beriman ni, mati masuk ni aku jahannam kekal. Tak tubik-tubik dah, kekal selama-lamanya. Allah, na'uzubillahi min zalik, wa na'iyazubillahi min zalik. Begitu juga ia tak bunuh, tapi ia suruh. Haa, ni satu juga ni. Kita tak bunuh. Haa, kita tak bunuh lagi. Cuma kita ada masuk capur dalam pembunuhan itu. Nabi ada sebut juga dalam satu hadis, Nabi kata, man a'ana ala qatli musliman. Mana-mana orang yang membantu, siapa-siapa membantu bunuh orang Islam. A'ana makna bantu, masuk capur. Dalam pembunuhan tu yang masuk capur juga. Bunuh siapa? Bunuh orang Islam. Walau, Nabi kata, walau bisyatri. Sekalipun bunuhan dia tu, bisyatri kalimah. Dengan satu patah ya. Bukan ya, we berdeh. Bukan kata, mumbik berdeh, kau lagi berdeh. Mumbik kapok kau lagi takih. Tak, ya tak we. Bukan ya beri berdeh dia, bukan ya beri kapok dia, ataupun dia beri alat-alat senjata. Tak. Hak ia beri apa? Dengan satu patah. Bishatri kalimah. Dengan satu patah ya. Ia beri tu. Orang lagu ning masuk bantu juga dalam pembunuhan. Untuk membunuh seseorang Muslim. Orang ning akan ditertulis di dahi di akhirat sana. Kata orang ning orang yang tak dapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia tak bunuh li. Cuma ia masuk capur. Contohnya gini. Contoh kata orang ni orang Islam, orang beriman, maya bear apa biasa ha? Tapi ya rasa dia lah kadang-kadang orang ni ada sikit sebanyak tak kena kok mana balah buku tara tanah ke kok mana lah. Bila balah buku tara tanah dia mau duk gerai lah. Kat duk gerai mama, kat hati sungguh, buat guana eh. Buat guana yang mana, ah tak boleh, Ya masuk capur sikit ya kata sepatah. Duk tara apa, utik-utik ya. Haa, dia kata nyok tu ya. Duk tara apa, peraik-peraik ya. Tara parok. Parok angin ni lah. Taruh buat parok menyuk. Buat mahal harga sakrah. Dia kata. Dia kata gitu. Dia tak royak atau bunuh. Dia tak royak. Dia royak peraik-peraik. Nana jala kinanya dia royak. Dengan sebab dia royak kelimah gitu. Dia kata dia keluar kelimah walaupun 2-3 batas. Peraik-peraik lah. Ataupun kutik-kutik lah. Tak tahu apa nama dia kata begitu. Ya. Menyebabkan orang yang panas saya perut ni. Dibadai ataupun takir. Mati kawan tu. Orang okay, yang juga kata saat ni tu. Masuk dalam kata, a'ana qatli musliman. Orang yang beri bantu. Masuk kosi juga. Dalam pembunuhan orang Muslim. Akhirat sana Allah akan catat di dahi orang ni. Catat di dahi apa? Orang ni jauh daripada rahmat aku. Mana apa jauh daripada rahmat? Tak ada syurga lah. Paduk mana tak ada syurga? Sewing. Lotah. Tak ada dah. Sewing lotah dek ni. Dan ia dua tempat ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu gulungi dalam syurga, satu gulungi lagi dalam neraka. Mana orang tak dapat rahmat Allah duk dak nung eh. Kat tempat menyala tu. Na'uzubillahi min zalik ni banyak ni. Bukan zaman kita, zaman dulu lagi pembunuhan ni. Zaman kita ni kau banyak lagi. Nah, nak royak atau laku bunuh ni, bunuh pergi bunuh. Bahasa yang dulu, bahasa badai. Dalam kapung tu kau, badai gimana ni. Allah ni bunuh. Kadang-kadang pembunuhan ni, anaknya bunuh. Lah ni, anak. Bunuh anak lah ni. Mereka kata, gua anak pun lah bunuh anak. Tak kisah apa hati, mak bunuh anak. Tak abang. Apa periyanya masuk jin, masuk iblisnya bunuh anak eh. Mana dah bunuh anak ni? Dia tahu kau lah lokal, tahu lah tim siapa, tahu lah jambai, tim hospital. Dah tak ada apa? Tak gitu? Tak tahu apa seorang mana? Amai pun. Hak tu pun ada, hak ni pun ada. Tidur belakang. Jambai lekat perut juga. Ada nak ramuk seorang mana lah. Seorang mana pak dia ni. Akhir-akhir buat anak, tahu anak. Bunuh anak. Allah, na'uzubillahi min zalik.
jahat pada Fir'aun. Yang nak boleh kata gitu, Fir'aun ya pilih nak bunuh. Tino tak bunuh Fir'aun. Anak hari, oh, wanita. Ha, wanita, lepas, lepas, tak bunuh. Tengok, oh lelaki, cekik tekak. Itu, jahat setara Fir'aun ya pilih nak bunuh, pilih lelaki. Tak bunuh orang wanita. Jahat masa jahiliah, bunuh anak kecil-kecil, pilih hak Tino. Beranak Tino, malu lah. Beranak Tino pun ayah, kamu hidup. Jahiliah. Beranak lelaki, wasa kena, wasa bangga. Tak bunuh. Zamir sekarang ni tak kira yatir, tak kira Tino. Beranak mari, tahu motong munu. Tahu mana-mana, mutong-mutong. Tahu dalam hospital. Nah, kalau nak benar-benar nak tahu, maklumat-maklumat biasanya dia tahu anak bunuh anak kecil. Kita tanya orang hospital tengok. Oh, satu titik dalam sebulan-bulan tu, banyak. Biasanya tahu anak. Dari gitu. Ha, cuma kadang-kadang kita tu baik mari, kita tak tu baik senyap-senyap gitu ah. Allah na'udzubillahi min zalik. Kan kita duduk pada penghujung dah ni, maklum dah duduk pada penghujung zaman ni. Hak Nabi kata kena dah pada hujung zaman dekat-dekat nak kiamat, orang akan minum arak serata-rata tepat, segenak-genak bucu, segenak-genak corong. Orang berzina berlaku segenak-genak bucu, segenak corong, segenak rumah tangga. Na'udzubillah bila berzina tak ada melalui dengan nikah kahwin. Kak perut tahu gitu ha? Beranak tahu, beranak tahu. Na'udzubillah tu panggil bunuh dah tu. Bunuh kecil-kecil lagi. Nah, ini berlaku pembunuh. Ini ingat weh, orang bunuh orang ni. Itu dia, azab dia. Ialah duduk dalam neraka jahannam khalidan fiha. Bunuh orang, bunuh anak, bunuh diri sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini ialah juga. Ha, bunuh diri sendiri, makan racun, ratung tekak, tunjung bangunan tinggi-tinggi. Mau tanya buku, gapo dia tu bunuh diri? Ukhat. malu kat orang ukhat. Amat jangok sangat orang yang duduk kasih tu. Orang duduk cinta pasal duduk jadi dengan orang duduk kasih. Cinta sangat. Orang yang kasih, orang yang cinta tu bining. Bining boleh orang lain. Neh, oh, makan ubat tiku. Makan ubat tiku. Lek yatir hak yang kasih tu, yatir hak yang saya tu, nikah orang lain. Tak boleh nak terima. Bahawa aku mana? Makan ubat tiku. Walah yatir hak nikah orang lain, muka apa tiku? Hak boleh demo lah. Makna apa? Hei, orang Tino sedak lah. Jangan dia jadi makan karung sangat. Ni ikut orang yatir karung. Kasih lah aku tak boleh terima dah orang lain. Siapa yatir tu gini ke orang lain nak bunuh diri. Wih supa kak dengan Nabi Yusuf. Muka tu baru dah sepatut nak bunuh diri, nak pakai ubat tiku. Ni lah temunya saya. Siapa nak tujung retok, siapa nak tujung empat bangunan tinggi-tinggi, apa nak gantung tekak. Tak sarang mana kali. Akhir-akhir taklah no kali. Orang kasih tu kadang-kadang, oh kita kasih lah. Kalau tak jadi, seolah-olah kata tak sehidup. Akhir-akhir dia mau takut, orang tua takut. Oh namun jadi gitu, kira lah dia serabut. Bila duk kira apa kata ni, jadi duk nikah waktu tak lama bunyi kata, cek lah dua tu. Tak lah no juga. Tak gitu, habis tu kita duk dah ni, we jadi kabak diri kata. We duk dengan setik. Dengan setik pun dia. Kita duk di dunia, okey. Bila duk dengan dunia, duk dalam kebenaran. Duk dalam kuam cing, jangan perfan sangat. Jangan tak kabak diri sangat. Rasa cinta kita ni, kasih lah begitu saya gini. Seakan-akan kita duduk dalam lakong dah. Seakan-akan kita duduk dalam siri kauli dah. Kasih saya ni. Mabuk cerita ni kita ni, mabuk lakong. Menyebabkan berasa jiwa kita ni, menyebabkan kita terasa kata hidup kita, kasih kita ni, seolah-olah kita hidup dalam lakong. Hak ni lakong tak apalah, hak yang buat. Kalau gitu ada cinta gimari, hak nu hak yo buatnya dia tiru habis tu lakong-lakong ni. Tengok tu tengok gila tapi siapa menjiwai gitu eh. Tu rosak tu. Lu tengok cerita tu. Tengok lakong, tengok cerita, tengok siri tu siri ni. Tengok siapa menjiwai. Ha bila menjiwai tu kita guna dalam hidup kita. Kasih kita mesti kena gini. Hak kita saya mesti kata gini. Bila tak jadi balah mana hak kita letak menyebabkan kita jadi peras. Tak ada semangat nak hidup. Masa nak hati ya. Masa malah duduk aku. Nak bunuh diri aku. Mabuk. Jangan mabuk. Tu kabar-kabar. Habis tu kena dengar. Bila kita dengar. Oh sungguh. Sepuk-sepuk dah aku ni. Gerai-gerai dah aku ni. Allah lekat dengan getak tu tinggi. Jadi seriu. Kalau tak sabit dengan tinggi. Tak oh, seriu. Aku tuju dah itu. Ni banyak. Nak oyak pada
di zaman kita lah ni banyak. Banyak ratun tekok, bunuh diri, tak kira lah. Dengan hak apa tu, hak ni kita contoh, hak kasih. Dengan hak keriak, dekat hotel banyak. Dengan hak keriak, tak ada orang padu. Macam-macam lah ni. Orang tak aduk dia. Orang tak ambil berat. Orang lah ni biasa tu lah ni. Biasa nak ui orang padu, nak ui orang tengok. Kalau dia puh satu-satu puh, nak ui orang lain banyak-banyak. Jadi mabuk gitu. Bila dia ui puh sekali, orang lain pak orang. Dia rasa malah nak itu. Ih, tak ada arah lah orang lah ni. Orang panggil mabuk lain. Oh, tengok orang lain tu. Tengok tu, dia puh tu boleh 2,000 sekali lain. Dia tu puh boleh 14,000. Aku puh boleh 4 orang. Malah nak hidup nak matilah. Ilaha illallah. Jangan biadik gitu lah. Dah, jangan biadik gitu. Hidup kita berhidup di dalam kebenaran. Hidup kita ni berhidup dalam satik. Jangan dia mabuk sangat. Hidup satik panjang kita dah. Oleh itu, sedara-sedara. Ingatlah, ini pesanan Nabi yang kita dengar hadis berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW malam ini. Ialah dosa yang paling berat sekali. Dosa yang paling teruk sekali kalau nak berbanding nombor lah. Nak banding nombor. Nombor satu, syirik dengan Allah. Nombor dua, bunuh ludah. Dosa bunuh. Tak kira bunuh tu bunuh diri sendiri ataupun bunuh orang lain. Ada setengah ulama kata bunuh diri sendiri ni lebih jahat pada bunuh orang lain. Okay, no. Kita bunuh diri kita. Tak ada bunuh orang. Yalah, diri kita hak pia. Nah, tanya hak pula dah. Betul kata kita tak bunuh diri aku. Tak ada kait pun orang. Okay. Yalah, diri aku tu pia beri, pia buat, pia beri nyamuk, pia beri makan, nak boleh besar ni dah. Habisnya anak berapa guni dah beras kita tu. Habis beras berapa guni dah nak boleh besar kita ni. Apa tanggung ni? Boleh besar kita apa tanggung ni. Lah ni ngada dengan bini, ngada dengan anak. Mananya Tuhan bela kita nak boleh besar apa tangan ni. Tiba-tiba bunuh diri. Habis setengah ulama kita, ulama kata orang bunuh diri ni lebih teruk, lebih dahsyat daripada bunuh orang lain lagi. Bunuh orang lain tu berat dah dosa. Bunuh diri sendiri berat lagi. Bahkan ada sebut hadis lain, Nabi kata orang bunuh diri sendiri dalam neraka ni kekal selama-lamanya. Tu sebut dalam neraka abadan. Hak tadi bunuh orang beriman, bunuh orang muslim ni, Nabi kata khalidan fiha. Khalidan makna kekal dah. Kekal dah tu khalidan fiha. Kekal lagu tu, ada ulama mari syarah kata kekal tu yang ada harapan nak boleh tubik daripada neraka. Ada pembunuh diri sendiri ni, Nabi guna dengan kelimah abadan. Abadan makna tak ada harapan dah nak boleh tubik daripada neraka. Ini makna dalam neraka selama-lamanya. Gitu. Lalu tu ingat-ingatlah, jangan buat mudah-mudah. Walaupun kita kata aku diri aku ikut ku, jadi mana-mananya gaduh-gaduh ku nak bunuh diriku pasal aku habis mangat, pasal aku malah nak hidup. Ya ramakkan kita lepas pada mati masuk dalam kubur tu seni. Ada yang mau fikir macam tu. Fikir atau ku ni serabut sangat hidup dunia, baik mati ai. Ya buat baik pula mati. Dia tak tahu lepas dah mati dia kena temung gapo. Gapo duk tunggu dia dalam kubur dia tak tahu. Walah apa kita duk ya semua acak kali dah kita sebut ni, tapi tak apalah kita sebut sama-sama. Sebut acak kali kau comel, kau kemas. Kita ambil semua susah di dunia ni. Segala serabut, segala perkara hak menyebabkan kita ni malah nak hiduplah semua lah. Ambil semua masalah di dunia ni. Tak kira masalah duit, masalah sehatan, masalah keluarga, masalah kain godang, masalah masyarakat. Hipun semua habis segala masalah di dunia ni. Waktu tu pun, dibanding dengan satu masalah yang dalam kubur. Berat hak nung lagi. Berlipat kali ganda, berat hak masalah dalam kubur. Tak gitu. Walah so, yang masalah dalam kubur. Masalah soal bukan akhir. Berat hak nung dah kalau banding dengan semua masalah di dunia ni. Tiba-tiba ni meriak atas, baik mati kalau gini lah. Tak baik. Hidup dulu. Hidup untuk kita cari bekal amalan banyak, taubat dosa kita, banyak amalan soleh. Mati ya. Mati. Jangan mati dengan bunuh diri. Orang mati dengan bunuh diri sendiri ni tak temu syurga. Tak temu syurga selama-lamanya. Ni kita baca lah. Setengah-setengah sedara kita duk komen belah-belah dah ni. Dah duk komen ada tanya pelewat arai. Gapa pelewat arai weh?
Na'uzubillah, na'uzubillah makna kita minta jauh dengan Allah. Munakah amalak. Ada saudara kita tanya, munakah amalak. Aku muamalak aku ini nama Ma'e Dusu ni. Ma'e Dusu dia tanya, munakah amalak pelewat arai. Bak lain-lain. Kita dah oyak bak neraka, dah oyak azab kubur, tanya munakah. Munakah ni bak cara nikah kahwin. So lagi mungkinlah dia nak tanya muamalak, tapi awak amalak. Muamalak ni cara bak menego, jual beli, neh gadai menggadai. Ya dalam fiqh ni ada pak robong, pak bicara besar-besar. Bak apa? Bak ibadah. Bak maya, bak maya, bak cak naji, bak poso, zakat, haji. Ibadah, orang panggil robong ibadah. Yang kedua, orang panggil robong muamalah. Muamalah bak cara apa? Bak cara jual beli, gada, sewa, menyewa. Neh, bak muamalah. Yang ketiga panggil bak munakahat. Munakahat bak nikah, kahwin, cerai, tolak. Neh. Bak fasah memasah itu bak cara nikah kahwin. So lagi panggil bak jinayah. Bak cara ke pelaku bunuh ni, bunuh bila bunuh ni kena bunuh balah ataupun nak bayar dia atau nak halau nak maafi. Ini ada pak robong. Neh. Mohon maaflah pada saudara-saudara kita setengah-setengah mungkinlah. Ada hak tanya ni kalau kita telitah di mata kita, kita boleh jawab, jawab selalu. Nah, tapi itulah kak cangwak ke deh. Ada mau duduk dengar tengah sedak-sedak dah oyak bak muka wanakir saat ni tu. Dia tanya bak nikah kahwin pula. Jadi punah cangwak dah. Tengah-tengah duduk pusing molek, tengah-tengah duduk tarik gear molek, suruh break. Break, 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 break. Jadi punah. Jadi tak ada nak break dah. Lalu tu masuk dalam bicara yang kita hak ni. Mana duduk bicara orang bunuh ni. Tak kira bunuh orang lain. Asal kata orang kita bunuh saat ni tu. Orang beriman, orang Muslim. Ataupun kita bunuh diri sendiri. Semua itu termasuk dalam kata orang melakukan dosa besar. Hak Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Menjauhilah daripada tujuh perkara yang banyak kebinasa kamu ni. Menyebabkan kamu tergulung ataupun terjatuh di dalam binasa. Hak malah kita ngaji, orang syirik dengan Allah dan sihir. Malah ni hubung daripada tu ialah bunuh. Bunuh tak kira diri sendiri ataupun orang lain. Dosa besar. Nabi kata waqatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Dan yang keempat, yang keempat apa ni? Wa aklur riba, makan harta riba. Harta riba ni dosa nombor 3. Nombor 3. Ni kalau mengikut hadis ni lah. Tapi kalau mengikut susunan yang diberi oleh ulama, dosa besar nombor 3 ialah zina. Dosa besar nombor 3 zina. Tapi dalam hadis ni kira susun ni tu kak duk nombor 4 lah. Nombor 1 syirik, nombor 2 sihir, nombor ketiganya bunuh, nombor keempat ni ialah makan riba. Apa dia riba? Riba-riba ni ialah orang makan harta yang hasil daripada penyemir tu. Hasil daripada penyemir. Bila dia buat penyemir, maka dia ambil manfaat daripada penyemir tu. Kita panggil bergetar lah penyemir ni. Dalam kaedah kata kullu qardin yajurru naf'an, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Tiap-tiap penyemir kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba panggil. Contoh gini. Contoh gini. Mau nak butai duit, nak akar duit kuih, kata puluh ribu, tak ada duit, lo ni, sutuk ni, kerja tak boleh buat COVID ni. Boleh, nak nyak no, 10, contohlah ni, boleh 10, tapi sikit pergi membayar 2 bulan lah, masa 2 bulan, nak akar 2 bulan dah, 2 bulan, bayar sikit pergi kena bayar 12 dah, okey dah, boleh, 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 maka lagu tu, 2,000 yang lebih tu, reba. Bila reba, besar sangat dosa. Besar sangat dosa. Besar siapa tangguh hak mana? Siapa tahak mana dosa besar tu? Besar yang sebut dalam hadis kata siapa-siapa dia yang makan riba itu sama seperti dia berzina dengan ibu kandung dia sendiri. La haula wala quwata illa billah. Zina tu jahat dah, berat dah. Zina dengan mak berat lagi. Tapi orang makan harta riba ni, sama orang ni buat melakukan zina dengan mak kandung dia sendiri.
na'udzu billahi min zalik wal iyazu billahi min zalik. Itu nak oyak dosa orang makan rempo. Nak gitu. Ha, habis tu halik-halik lah. Ha, ngaji, ngaji. Malam ni kita beritahu bak dosa yo. Adapun kita nak reti apa dia rebo lagu mana rebo. Kalau kita buat lagu ni nego pasal ni. Ha, masuk capuh hung suang gini jadi rebo tu kita kena pergi ngaji dengan secara khusus. Ngaji dengan secara reti betul-betul. Habis kata nego ni hukum usul asalnya. Ni ada setengah kata fardu kifayah. Ada setengah ulama kata haruh ya kita nak menego ni. Cuma bila kita nak menego, kita nak buat satu-satu benda ni, wajib kita kena reti hukum hakam cara hak kita nak buat tu. Wajib kena reti. Nak nego mulai kena ngaji bab nego, cara jual beli, cara beretel, cara nak sewa menyewa bimbel takut jadi hasil ni, hasil jadi harta rebo. Bila harta rebo Allah, kita melakukan dosa besar, jinayah besar bagi diri kita. Lah ni tak ada ha. Kalau ni tak ada hal mana-mana duk bunyi siang. 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 Gapo tu duk bunyi siang-siang. Duk lipat sirih. Hai, dak duk bila duit. Ha, orang tu 2000 sebulan, orang ni 4000 bulan nak bakar duit dia tu. Nak gitu. Ha, bakar duit dia tu, duk bakar duit dia tu. Okeylah kita tu pun. Nah. Ha, bolehlah sehari dua ni kita makan hak demo tu sikit, hak demo ni sikit, duk bila duit malam-malam. Itulah Nabi kata orang tu duk masuk, orang tu duk masuk bara api dalam rumah tangga dia. Orang memasukkan harta reba dalam rumah, orang ni memasukkan bara api dalam rumah dia. Atuh ah duk tanya tu. Tanya mana? Allah tak ya kat senilah rumah tangga aku buat apalah. Anakku dua orang tiga orang Allah sakit kepala hakmu. Hak duk sok sulung marah di perakang dah. 300,000 di perakang. Nah. Ada kita tak betul tu ada kemungkinan lah, ada kemungkinan hasil kita kerja kita ada berkait. Ha, ada berkait ataupun ada sakut. Nah, ada sakut dengan bab-bab gini. Nah. Ha ni jagalah molek. Hadis Nabi lain sebut tentang orang melakukan dosa riba ni, melaku amalan makan harta riba ni, dirhamun minar riba. Satu dirham. Derhe-derhe, duit zaman dulu, duit yang buat daripada perak. Ha, panggil duit zaman dulu, ya panggil dirham. Dua panggil lah. Kalau kalau zaman Nabi dulu, ya panggil dua. Dua nama. Nama bagi duit lah. Kalulah duit tu duit yang buat daripada mah, ya panggil dinar. Kalau buat daripada perak, dirham. Nih. Lalu ni pun ada lagi, sekungan. Yang panggil dirham, dinar, ialah kat sebelah erak. Kalau Arab Saudi, rial, ya panggil. Nih. Ha, kalau Malaysia apa ringgit RM ringgit. Kalau Sia kita genbar. Nah gitu. Ha, kalau duit duit gapo hok paling sejuk sekali dalam dunia. Lemak kata duit duit Jepun. Ha sebenar. Apa? Gen yen. Duit duit sejuk gen yen. Ha. Patu duit gapo hok paling ciku sekali di dunia ni. Ha, duit Cina apa kata? Gencap. Cap ni bermuh gengcap. Ha tu panggil lah duit lah mengikut negeri-negeri. Negeri Cina yuan panggil dah sekungen. Ha maka sekungen sampai dulu ya panggil dua nama, dirham, dinar. Dirham ni hak buat daripada ha, perak. Dinar hak buat daripada mah. Nabi kata dirhamum minar riba. Satu dirham duit hak buat daripada perak yang hasil daripada rebo, boleh dengan sebab rebo. Nah, asyaddu min sittatin wa salasina zinah. Berat tu. Berat. Nabi kata lebih jahat, lebih berat daripada 30 anak orang yang hasil dengan sebab zina. Allah. Mana 30 orang budak-budak zina dengan sebab dia tu. Hasil dia dengan sebab dia melakukan zina, boleh anak zina 30 orang. Mana banyak benar ya zina orang tino sampai ke 30 orang boleh. Besar dosa orang zina tu. Sama ya dengan ia makan derhe satu derhe daripada harta rebo. Allah. Ha ni. Neh. Ha jaga-jaga molek, jaga molek. Ada saudara kita pas lagu mana kira weh duit kita ada kok le tanah kang tu duk masuk setahun duit rebo. Neh, ya buat siap-siap dah kan dok biar. Suncut 5% dalam setahun duit kita taruh sikit-sikit taruh 100,000 200,000 bila cukup setahun ya pampung tubik mari dok biar tubik mari katakanlah 275
275 tak cek suku. Kita ambil boleh tak? Soal dia mau tanya, ambil boleh tak tahu? Ambil, tanya dulu nak buat apa? Kita ambil duit tu, 170 ni, nak buat apa? Nak buat makan, ni masuk lain ni. Masuk lain ni kalau nak makan. Buat makan, beli air, itik serati ataupun beli pakaian, ya, tak boleh kita milik mula lagi dah, duit reba ni. Pah nak guana ni, holok kat tanakan. Kalau holok kat tanakan, tanakan ambil duit buat apa duit tu? Kalau kata ikut dia, kita tak sempat ambil kat tanakan. Tanakan ambil buat apa? Oh ya, agak-agak lah. Mungkinlah dia pergi buat tambun. Bila tambun ni, yang maklum negeri kita duduk ni, ya tambun bila tambun bagi hak negeri kita duduk, dia pergi kat mana? Naik kat mana? Naik kat sina-sina kuning-kuning, lalu tu ambil. Ambil adalah ni ongkon. Apa zu kita? Lupa apa zu dah. Apa zu kita duduk terima tu. Terima tak biar bukan nak makan. Cuma dia nak gicatkan kita. Pada dia beri ke orang agama asing, bari, bau kita. Baiklah kita beri kepada agama Islam kita ni, dia gicatkan. Bukan pergi buat sejik tu. Dia pergi buat jambe, pergi buat lokeh, ha, tu pergi buat benda-benda gitu. Buat benda-benda hot tak pakar gitu. Nah, jambe, lokeh gitu. Hot pak dia duduk jijak gitu. Kalau ambil buat sejik tak boleh, duit ni. Tak nak cuci mana. Buat lokal, buat jambil para wabuzu kita duk kutik lah ni. Berilah kepada wabuzu kita ataupun mana-mana pihak yang nak uruskan harta bagi dok biar tu. Pada duk pergi ke demo, demo pergi buat penamu, tak tahu. Demo pergi buat masuk. Ada-ada duit dok biar, dok biar kita jadi pala dah. Pala tak kong terus, duk atas ni. Hasil dari duit kita tak basah-basah. Baik kita tarik mai kat kita, lepas tu beri kepada ongkon mana. Muniti ke apa-apa zoo kita lah, kata-kata. Supaya dia guna. Beri kepada masyarakat tempat kita. Tempat kita buat jambai ataupun tolong mana-mana pihak-pihak yang berhajat kepada tempat untuk buat benda gini lah. Benda-benda tak ni yang sebut tu. Kita tanya orang-orang kerti lah. Orang-orang pandai lah kata duit hak reba ni. Boleh buat gapo katik. Hak hasil daripada duit reba. Ya, royak lagi. Cuma hak kita tahu lebih kurang 2-3 karang ni. Buat jambai, buat lokal, buat gapo gitu kan lah. Ini nak royak kata seksonyo besarnya dosa orang yang melakukan ataupun orang yang ambil harta reba untuk jadi dalam milik wak pakai, wak makan, wak guna, wak beli, wak gapo ni besar dosa. Boh ke disebut dalam hadis-hadis lain Nabi kata tiap-tiap harta yang hasil ataupun orang juga beri ataupun orang jadi saksi, orang juga nulis, orang juga nulis tu, semua tu berkait belakang, sakut belakang, kiokong belakang, terlebak belakang. Ada sebut dalam hadis Nabi, sebut satu hadis Nabi kata la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah laknat dan Rasulullah laknat orang yang makan harta riba. Orang yang beri. Kita orang juga beri. Ni kita tak akal kita orang juga beri ni. Dilaknat juga. Orang yang juga beri dilaknat juga. Ataupun wasyahidaihi orang yang jadi saksi. Saksi kita panggil payan lah. Orang kamprakan. Itu payan. Kamprakan. Wasyahidaihi. Wa katibah. Katibah ni orang juga nulis. Orang juga tulis. Laktan, payan, gini. Longcu. Ini semua terlibat berlaku. Kiokong berlaku dengan bak melakukan harta reba. Lalu tu jago. Rabu tanakan Islam. Tamdai mah. Kita tanya dia. Kita masuk tanakan Islam. Kita pun oyak tak kena kot. Tanya tanakan Islam lagu mana. Bila kita taruh duit, pampung lagu mana, rupa lagu mana. Tapi sebut nama tanakan Islam kemungkin ni selamat dah tu. Kemungkin ni lah. Kemungkin kau tak okeylah tanakan Islam nak buat juga. Jenis-jenis reba ni tak? Kemungkin ni selamat daripada berkaitan dengan harta reba. Lalu tu jagalah dalam hidup kita ni. Sama tahu kita nak mati, nak jumpa dengan Allah, cik boleh jangan buat tu. Benda-benda begini. Harta-harta begini. Harta yang berkaitan dengan bak reba. Kerana masuk dalam kata dosa yang besar sangat. Orang melaku, orang makan reba ni sama seperti mana dia berzina dengan ibu kandung dia sendiri. Sama lebih jahat daripada orang melakukan zina dengan zina hasil boleh 30 orang anak zina. Na'udzubillahi min zalik. La hawla wa la quwata illa billah.
Dan lagi pula ada hubung daripada tu dosa yang besar. Di antaranya lebih hak kemudian daripada syirik, bersihir, bunuh orang, makan harta riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Oh, ialah juga tu pun. Nah, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim lagu mana? Yang boleh ke gini, makan anak bila mati anak ayah. Ingat anak belum pada balik, maka budak-budak tu yatim ya. Bila budak tu yatim, harta peninggalan ayah ni. Pak dago kadang-kadang boleh eh. Pak dago ambil cara, tak apalah ayah cik cara diri. Ha pak cik ke pak ngoh ke pak teh ke pak do ke cara, cara apa? Cara harta anak yatim. Bila cara banyak juga ni. Ha pak dia hak ninggal ni kaya juga, harta ada 3 juta. Neh. Aguan nak bolong ni tapi ada lah mana sekatik. Pusing apa-apa tengok beli kereta baru, paidan tu. Nah tu panggil masuk dalam kata makan harta anak yatim. Bila makan harta anak yatim besar sangat dosa. Ah besar dosa tu. Ah besar dosa di akhirat sana temunglah. Temu dengan hak kita duk buat. Buat zoling, buat nyanyo. Neh kepada orang-orang yang kita buat zoleng, lebih-lebih lagi kita buat zoleng kepada anak-anak yatim. Nah ni soalan banyak ni, banyak sangat soalan. Kamprakan road kau kai rap ribo mai kamprakan. Ah tengoklah cara-cara dia habis tu kita tergi ni. Jadi kita nak royak dengan secara laik satu persatu dalam bak ribo ni tak kuasa orang nak royak ada ni. Ni kita kena pergi cari suku. Cari Allah ni ada dia mengajar dalam YouTube. Kita dengar dah ini cara bak reba. Ya royakkan satu-satu. Kalau buat gini ya ada reba. Kalau buat gini tidak. Nah, kalau kita main royak gini ya payah. Nah, malam ni kita dok royak tentang dengar azab ataupun dosa yang besar ialah orang yang makan harta reba. Ha, insya-Allah deh. Lain kali tak apa. Ha, lain kali tak apa kita main royak satu persatu deh. Ini mai tanya tarau ye mungkin kau te kau tengen tengen kau mai koi saat. Rau pit mai ya tak kita tahu mana kata duit ya tak tu ah ya buter duit kita ni nak abet abet itu tanya ni abet rayu mak dau ni ah nai rayu mak dau ya lagi ada dau mai buter duit kita eh ya tak ta rau yum ah ya buter ni demo ni ni ya kata kita sekiranya kalau kita gi buter duit demo nah tapi duit ya duit tak nak sepenuh mana lah kata kerja area ni tak nak comel mana, tak nak sepenuh mana. Cik boleh lah, cik boleh kalau kita boleh pergi elok tu pergi cari hotline, hotline lah. Bimbang-bimbang takut tak ada barakat. Ulama' kata tak ada barakat. Bila duit tu hasil leh yang boleh tu dengan secara tak betul, kita ambil mari buat guna. Jadi capuh apa kita, cemas apa kita. Gitulah maknanya lebih kurang. Lalu tu hubung pada kita ni dosa yang besar setelah daripada makan harta riba ialah makan harta anak yatim. Saat ni lah. Ini paham mudah-mudah bila lah budak ni mati ayah. Belum pada balik budak ni ada peninggalan ayah. Hak pergi cara ke harta budak ni. Tak kira lah pak dara sepupu dia ataupun jirai waris dia jauh-jauh mari duk cara. Sekadar kata kita makan bersama dengan dia tak apa lagi. Boleh lah waktu tu. Duit ni duit anak yatim lah. Pak kita lah duk cari ke dia lah ni. Gih beli beras, beli berapa. Bila beli beras, beli makan ni, mari makan. Kita pun masuk capur juga makan lah tu. Boleh, tak ada apa tu. Ulama kata boleh. Sebab apa? Sebab kita letih duk cari ke dia. Tak okey lah. Tak ada asam kira kita. Kodak atau kita pergi beli barang ke dia. Minyak-minyak mutu kita ni. Duk usaha untuk dia ni. Boleh. Baik. Bukan tak boleh langsung. Dengan sebab gini. Zaman Nabi SAW dulu gitu. Cara dia bila mati, pak bubuk orang nak cari anak yatim ni. Pasal apa? Pasal dia duk nak nampak duit ni. Duk nampak harta peninggalan ni. Bila ayat Allah Ta'ala turun, tetap orang buat, orang makan harta anak yatim ni, semua sahabat pakat takut. Tak sirah. Pakat tak secara anak yatim. Pakat tak secara, mung tak secara, aku tak secara. Dah pasal apa? Pasal bimbang takut ke? Pergi silap makan harta anak yatim. Lalu itulah Rasulullah mari menerangkan. Rasulullah kata, sekiranya kalulah kita duk cara harta dia, dalam hal kita duk cara tu, kita makan bersama dengan dia. Katakanlah pergi beli beras, beli makan, makan sama dengan dia. Itu tak masuk dalam kata kita buat zoling. Pergi makan harta anak yatim tu tidak. Hak zoling ke mana? Tak beri sekut pun kepada anak yatim. Pakar pusing baik teruk.
Wak beli kereta, wak buat rumah, beli pakaian, beli berapa barang mewah-mewah. Anak yatim tak gerak lah, duit tak ada lah, susah lah. Tak ada cara langsung. Ini masuk dalam kata orang makan harta anak yatim. Ha, ingat eh? Ke harta anak yatim. Eh? Ha, di dunia ni kadang-kadang Allah balas kih dah orang buat zalim pada orang. Kerana Nabi royak dua benda ni, kalulah dia buat pada orang, Tuhan tak tangguh sepatutnya di akhirat dah. Di dunia ni Tuhan balas dah. Pertama orang aqul walidain, orang deraka pada dua ibu bapa. Orang deraka pada dua ibu bapa ni Nabi kata Allah tak nanti di akhirat dah, Tuhan balas kih di dunia ni halu dah. Ha, Tuhan balas kih di dunia halu dah orang yang deraka dua ibu bapa. So lagi ialah orang yang buat zalim kepada orang. Tak hati di akhirat Tuhan bayar di dunia ni dah. Tuhan balas di dunia. Lebih-lebih lagi yang buat zalim tu anak yatim. Anak yang pak mati, ibu mati. Allah, yatim piatu. Pak pun mati, mak pun tak ada. Tiba-tibanya pusing harta ambil guna ke dia. Ambil bakar ke dia. Mak beli tu beli ni mewah hidup. Budak tu tegak susah. Tuhan balas lah. Balas sekali ni. Balas di dunia ni selalu dah. Tak hati atau di akhirat ni dah. Ujung jatuh jadi susah. Jadi penyakit berat-berat. Teruk siapa kena jalan tak boleh. Allah azab dah di dunia ni. Tak ada nak temu akhirat lagi, azab di dunia ni halu dah. Ini masuk dalam kata orang melakukan dosa besar ialah makan harta anak yatim. Lepas dah nak buat kena. Lepas dah. Tak kira lah kita melakukan bunuh orang. Contoh kata kita ngaji bab bunuh orang lepas ni. Kita rasa orang ni silap lah masa hari tu bunuh orang. Okay. Silap lah masa hari tu jahilnya, tak ngaji, tak dengar jahatnya, manyoknya. Terlebak dengan makan harta reba. Silapnya dulu, anak dara ama dulu, biasa dah ambil duit dia tu RM30,000 buat beli motor, tak bayar-bayar lagi buat guna ni. Hatta kelek, tak ada pelik lagi. Ada pelik lagi kalau biasa buat khenak awal hari orang, zoleng ke orang, harta ada, hatta kelek, bayar kelek. Eh. Bayar kelek. Silap akhir harta reba, istighfar banyak-banyak. Taubat istighfar, ya Allah, ku tak ambuh dah, ya Allah. Tak sih siapa bila dah, makin harta reba, ku tak ambuh dah, ya Allah, ku tak sih dah. Ya. Taubat. Tuhan, tak ada pelik. Ini, dia tak sepuluh manusia. Manusia ni sekiranya kalau kita salah, hati baik mulih. Orang baik, orang molek. Ini. Minta maaf lah, dulu kita tak reti, kita tak tahu deh, silap dulu. Nah, lalu ni duduk dengar deh, duduk ngaji, duduk berapa, rasa takut juga. Rasa sakutnya di akhirat lagi, maaf deh, halak aku tak deh. Orang baik-baik, oh, sama-sama lah, sama-sama. Kalau jenis orang yang payah pasal, minta maaf deh, weh, aku silap salah. Aku tak halak kamu, aku tak maaf. Kita temu daripada masyarakat, aku nak temu di titik Siratul Mustaqim. Haa, payah-payah. Tu manusia ada pun Allah, Allah dah pesan tu. Tuhan tunggu-tunggu kita nak taubat, nak istighfar kepada dia. Balik kita yang malah. Balik kita yang duduk liar lagi. Balik kita yang kata dah lu lambat lagi nak mati. Pasari-sari lek kita. Pelawak apa? Pelawan perakan perung. Itu dah tahu. Tak tahu mana. Mana kata hari-sari. Duduk tangguh dia. Khabar-khabar bunyi iyum. Usung dia mau pergi kubur. Kalau dia juga nak taubat, tak ada nak istighfar. Tu baik tu malam ni perlu buat dah. Tu ayat tak mati lagi kita, taubat dosa-dosa kita dulu. Dosa kita silap juga masa muda-muda dulu panah perut. Besok lah, buat orang ni apa mati. Apa orang? Okay? Tiga orang. Okay. Oh, tiga orang. Okay. Apa guna? Istighfar lah. Kalau kita tak biasa dengar hadis Nabi yang bunuh orang 99, biasa dengar tak? Kemungkinan ni dia biasa dengar cerita tu. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata orang lelaki ini, dosa dia ni bunuh orang 99. Banyak ke sikit? Oh banyak, 99 orang ni. Banyak dia bunuh orang. Bila dia bunuh orang ni, banyak gitu lalu, siapa ke 99 orang bunuh? Mari dalam hati sesal. Duk dengar, duk ngaji. Tapi jamin hari tu tak ada YouTube. Tak ada Facebook, tak tahu lah yang dengar mana. Mari wasa isah ke diri. Ya, barak aku ni. Kalau mati lagu mana? Lepas ke tak aku nak jawab tu. Hai, bunuh orang 99 orang. Siap dah aku. Kalau mati yang lain ni siap dah. Aku teruk dah. Aku mari takut. Bila takut tu lah jadi cari. Cari siapa? Cari orang-orang keti. Orang pandai. Orang bijak. Orang yang aling. Orang yang tahu agama. Supaya ajar cara-cara dia nak tak sedar ni. Nak taubat. Nak tinggal. Nak kembali kepada Allah. Dia pun tunjuklah mata pergi mahu pokcik tu.
Makcik tu tok lebar tu. Maya tak butuh sejik dah mu makcik tu. Maya tak butuh ada mu sejik. Bagi kita tanya dia. Tak kalau-kalau dia retilah cara-cara taubat. Kawan ni pun pergi ya. Pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Hirano ni inilah hamba duk sini juga. Ha, patut apa ada kerja. Masuk dulu, masuk duduk dalam rumah. Ya begini. Ini ceritalah, walau ada dalam hadis tak ada sebut laik gitu, kita contoh. Contoh nampak gambar. Jadi gini, ambo ni banyak dosa ambo ni. Ha, gitu sebut dapat datuk tu. Datuk Abid. Datuk Abid tu tengok atas, bawah tengok atas. Dosa gapo itu lalu banyak. Dah ambo bunuh orang. Oh, reno itu lalu bunuh. Ha, bunuh. Pegakmu ni main cebun-bunuh orang ni. Neh. Apa orang bunuh orang? 99 la ilaha illallah membunuh orang 99 orang. Oh tu hai tak apa dah mu jahat mu ni memang nak jahat ni tu hai tak apa dah mu berat dah mu masuk dengan kau terus dia kata begitu. Kawan ni hodok perah dah neh hodok pi uang dah mari nak minta penangis mari nak minta jalan ni dia beri katuk begitu dia katuk terus mu ni aku terus. Selalu dah waktu bik pedek, bosan dah, mila puluh mila cerak, cukup 100. Menetek teruk, datuk tu. Menerak teruk, mati, cukup 100. Hamba, tu bik nyong, nyong, awak orang bunuh. Eh, orang tangan bunuh, biasa ya, bunuh orang, tak pasal kesia belah, kek habuk. Cuma masa dia berasa takut, pasal apa tu, dia nak pergi ni, nah. Nak pergi nak jalan, supaya tunjuk jalan, aku tak mahu dah bunuh orang, aku nak taubat tu, nak terima kedok cara lagu mana. Kawan tu tak geti. Nampak kedek semaya, tak ada ilmu, tak ada berapa, pandai ada beramai. Beri jalan kata, tak ada harap eh tu hebohlah dengan aku. Bunuh dia kawan ni cukup 100. Cukup 100 dud. Tapi begitulah desok care eh. Walaupun dia bunuh cukup 100, desok care dekat mari situ mah. Mari hati waso tak sudah. Waso tak sudah we. Waso tak sudah kena cari hak lain pula. Cari hak lain ni orang alim bukan orang abid dah. Bila orang alim dia baik lain cara pemberian. Mak kata ki moho ayah tu ayah tu baik lain tu. Orang alim, orang ilmu, orang beramal. Bila gi moho tak ayah ni moho alim ulama ni. Dia beri pandangan molek. Bila mari pak dia kata hamba ni salah, banyak berdosa. Allah sangat mano ngak lu dosa mu. Siapa ke langit? Dak tak apa langit. Dosa gapo bunuh ke? Nyok ana membunuh beratus dah. Oh, sikit ya. Kecil ya di sisi Allah. Walaupun membuat dosa sapa ke langit hijau, walau a'la sama, walaupun sapa di kaki langit, sikit ya di sisi Allah. Sekaligus ya Tuhan apa? Asal kata munuk sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Mung benar-benar nak taubat kepada Allah, tu hapung dosamu. Sikit ya di sisi dia. Kecil ya. Luah lagi rahmat Allah, tinggi lagi rahmat Allah, besar lagi rahmat Allah. Walaupun membunuh orang beratus sekali pun. Kalau kawan tu pun, yo. Semua syarat lah, mu nak taubat ni. Dengan syarat. Syarat ke apa? Mu tak boleh duduk dah kampung ni. Mu tak boleh duduk dah sini. Mu kena berpindah. Kerana ke apa? Kalau mu duduk dalam kampung ni, semua orang kampung ni kena redah. Kata, mu ni orang tangan bunuh. Dan mu tak kenal walaupun mu pakai peyoh, mu pakai kain, buh sebeh tapala bau lagi. Bawa sebeh kiri kan ni kata contoh. Mu pergi masuk sijil. Orang hitam atas bawah mu. Rasa apa? Orang kaki bunuh. Dan mu hitam kaki bunuh situ. Masuklah sijil ke peyoh bawa sebeh pun. Dia kata, orang nak bunuh orang boleh sijil ni. Pasal dia mu kenal kita rupa lagu tu. Nah, lalu tu ulama ni kata mu tak boleh duduk sini. Mu kena gilai. Bila mu gilai, mu ubah sikap kamu, itulah kamu. Walaupun di kampung ni orang kenal mu tangan bunuh, tapi bila mu ubah diri kamu, hidup di berhijrah, hidup di satu tempat, dengan keadaan mu berjuru, keadaan baik, soleh, orang kenalkan mu atas nama soleh. Baik, berjuru, abid, ahli ibadah, orang yang jaga, tanggungjawab agama, orang kenal mu gitu. Mu lah, gitulah sama kamu. Kalau muduk sini, walaupun merubah pun, dia muduk panggil situ. Gitu dah weh. Gitu ha? Orang kapung tak. Orang kapung katakanlah masa dulu dia adalah silap, salah ni. Cuk-cuk dia, dia panggil salah tu. Mak mana? Mak tu lah. Walah kawan ni baik dah, berjuruh dah, tinggal dah. Beradu dah. Tapi dia panggil mak lagi. Mak apa? Mak pak deng.
Rana boleh panggil pot deng. Apa judi ke? Yang main dulu pot deng. Ha, ataupun mak wah kocok. Contoh ni, nama duduk berasa hati pula dah orang nama mak oleh ni. Ha, bawa contoh. Dia panggil mak wah kocok tu. Walahal kawan ni taubat dah. Taubat terus dah. Lah ni piyah tak tinggal-tinggal. Dah sebeh dah umur tangi. Tapi dah dia tak pindah duduk kapal lain. Dia pun duduk kenal dia mak wah kocok situ. Ni, mak ewok. Masa judi yang dulu panggil judi ewok tak. Ha, menyebabkan dia diganggu-ganggu dia nak pergi kepada jalan baik. Terganggu. Pasal apa? Pasal orang kenal dia atas nama tu. Ha, ini salah satu di antara hikmat hijrah. Supaya moga-moga bila kita hijrah, bukan hijrah sekadar halih tepat dok. Bukan halih perangai kita. Halih tikah laku kita, cara hidup kita, kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ulama tadi katamu, nak taubat, kena beralih. Tak boleh duduk dah kapung ni, mungkin duduk kapung lain. Kawan ni pun kuselah bubuh dengan kain, dengan baju. Dah gitu. Haa, bubuh kain baju dia sok ready. Dipak kain baju. Lagu penama tak apa tak kena. Haa, dia nak meninggal belah-belah. Dipak kain baju segi, sok ready. Bawa diri atas hajat hati nak ubah diri, nak taubat, nak kembali kepada Allah. Nak tinggal habis segala dosa salah dia. Jalan siapa di tengah jalan uzur, sakit. Haa, ni takdir Allah lah ni. Sakit yang berat, sakit yang tak ada harap nak sembuh, sakit-sakit panjang-panjang dalam perjalanan itu, siapa kemati kawan itu. Tak ada nak siapa pun di negeri yang nak pergi itu. Mati di tengah jalan. Bila mati, seorang diri mati. Mati seorang diri, tak ada kata kawan, tak ada teman, kau pergi sore. Allah perintah, itu malaikat duit. Malaikat dua-dua malaikat tu mari. Berebut malaikat dua-dua tu. Malaikat azab pun turun mari, malaikat rahmat pun turun mari. Dua-dua malaikat turun mari. Malaikat azab kata kuno, baik bagi bos lah dengan kau. Pasal dia ni bunuh orang 100 orang ni. Malaikat rahmat kata, "Hei, tak leh sungguh pun dia bunuh orang 100 orang. Ya taubat dah, ya tinggal dah. Ya bergaduh dah lah ni, ya jalan dah ni nak pergi sampai di kampung nunu. Ya hijrah dah ni nak pergi negeri lain dah ni, ha dulu ya tinggal dah. Ya bergaduh dah dulu." Haa, balah dua malaikat ni. Malaikat azab dengan malaikat rahmat duk bubuk banyak ni. Hak ni nak boleh dengan kau, hak ni nak boleh syurga. Allah Ta'ala turun arahan. Hei, dua malaikat ku. Malaikat azab dengan malaikat rahmat. Nak menentu menetak lelaki ini orang ahli syurga atau orang dengan kau, mengukulah jarak. Di mana dekat, di mana jauh, tempat yang nak pergi dengan tempat yang tinggal mari dah. Gaduh pula malaikat cari tali eci. Ha, tapi taklah tali tali eci tu kita buat contoh. Mana gaduh malaikat ukur. Bila ukur-ukur ni dekat hala dia nak pergi tu sikit je, sekadar kata setapak tangan je dekat. Ukur-ukur seolah kata kok hala dia nak pergi tu 95 sen. Hala dia tinggal dah 100. Makna 5 sen je dekat hala dia nak pergi. Awak keputusan lelaki tadi yang bunuh orang 100 orang ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak sampai lagi tempat yang nak pergi. Allah ni nak bayar apa ni? Rahmat dari Allah. Tuhan terima semua kita. Tuhan terima semata-mata asal kita nak sungguh-sungguh. Nak sungguh dengan bahawa kita tinggal sungguh, tak mau sungguh, perik sungguh, tak kembali sungguh. Insya-Allah. Ya gini kat dah ulama kata. Sekiranya taubat kita hak kita taubat dah daripada dosa kita buat dulu, kita tak akan ingat dosa tu. Gitulah. Kita tak akan ingat kita biasa buat dosa tu. Tak ingat. Yalah kita biasa buat masa muda dulu. Bila kita lah ni taubat dah, istighfar dah, perik jambulah kata orang kampung tu. Tanda kata Tuhan terima dosa kita taubat tu ialah kita tak berasa ingat langsung dosa tu ada sama kita. Kasi lama mana kita dah ingat, oh, aku dulu, budak lah ni nak ada makan. Budak-budak warung lah ni tu, ada kek tayah, ada muak tina tu, oh, panggil tak dengar dengan aku dulu. Kasi lama mana kita dah ingat dosa kita serta kita boleh tunjuk, boleh royak kepada saing kita, itu menanda dosa kita dah ada lagi sama dengan kita. Dalil mana? Dalil kita dah boleh sebut. Kita dah sebut ke orang tu, aku dulu gitu, dulu, dulu. Itu tanda kata dosa tu dah ada lagi. Kita tak taubat lagi. Ataupun kita taubat dah tapi tak cukup syarat lagi. Tuhan tak terima lagi. Ah, ni dia syarat. Ulama juga sebut. Kita tak kerti juga. Kita tolong sampai. Oh, ulama royak. Ulama royak tertanda kata dosa kita Allah Ta'ala tak apung lagi. Ialah kita teringat dosa tu serta kita boleh sebut-sebut dapat orang. Okay. Dan ulama jaga kita.
tiap-tiap dosa salah kita hak lepas mari dah, tak kira lah lepas mari 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu, jangan sekali-kali cerita kepada orang. Jangan. Salah kita pergi dengan Allah sudah. Bagi kita dengan Tuhan sudah salah, jangan ditambah saksi. Bila kita royak, tambah saksi. Oh, aku dulu gitu, aku dulu gini, aku dulu baik tu, aku dulu baik ni. Tambah saksi tu, berapa orang atas gerih dengan kita, jadi saksi bagi. Ataupun, jadi saksi atas kita di akhirat sana. Berapa orang? Jaga-jaga, main duduk royak ni, nak apa? Boleh kan ni? Tak boleh pun kan ni. Kalau boleh kan ni, boleh pergi tukar jadi kola kering rau cana. Boleh terbang juga. Tak boleh-boleh pun. Kola kering pun, sekain tak lepas lagi, kalau kita. Ada pun sekain lepas lagi, weh. Kalau kita tak lepas dari ni, kau mana tak tahu. Buat atau klik-klik, dah tak lepas lagi. Tengok esok kali, kita tak lepas kolak kering. Dia rakyat hal lain masuk kolak kering pegang. Ini makna rakyat atau dosa lah. Dosa di antara kita dengan Allah. Hak lepas mari, walaupun besar, berat setara mana pun, Allah terima. Selama mana nyawa kita duduk, tak ada kandung di tubuh. Matahari nak naik, jatuh lagi. Pintu taubat masih lagi buka untuk kita. Taubat tak ada pelik kali, tak ada taubat, tak ada kena pergi diampa, tak ada kena pergi ceng tu ceng ni, tak kita dengan Tuhan yang mana-mana ambil asmaya molek ni, maya tahu nak sunat taubat dua rakaat ni, lepas ada tersebutlah dosa kita. Ya Allah, aku dosa namun gini, ya Allah, aku taubat segala dosaku kepadamu. InsyaAllah dengan benar-benar kita nak Tuhan apa. Kalau biasa masa kita ambil harta, macam mana harta anak yatim ni, taubat tak lepas ni, kena hantar klik Mokcik wey, mak ngoh pada wey. Sekiranya kalau kita ada pernah nyembik dulu, masa muda dulu, masa tak keti dulu, nyanya pusing lah tanah tu sakoh orang ayah tu ke anak yatim. Kita pusing jadi hak kita, dua rah, tak ada banyak pun, dua rah, hatta kelek. Tak ada dua rah tu kita di azab, di akhirat sana. Lepas ada tu royak lah ke dia, maaf lah, kau mokcik banyak, salah mokcik dulu royak ke anak lah, dia beti, dia besar dah lah ni, tak yatim dah lah ni, dia bini beranak apa orang lah, kita pergi ngaku betul benar. Lah, kita dengan dia yang malu. Kalau lah ni kita dengan dia yang malu, hak kita buat nyanyi tu, anak yatim tu, dulu yang yatim, kita ambil harta dia, lah ni kita sedar dah, kita sesar dah, hatta kelik harta tu, lepas kita ngaku dengan dia, aku maaf lah, aku silap ambil harta mu dulu, tanah saka mu dulu, duit saka mulah puk, mulah tuk, mulah ayuh, hak kena kepada mu, hak jatuh kepada mu, 30 ribu, 40 ribu, ni ku hatta kelik, ku minta maaf kepada mu, mu suruh pun anak darah ku, tapi ku salah dengan mu maaf lah aku tak usah takut di akhirat lagi, karena di akhirat sikit lagi ni, bukan aku wa mu dia tahu, seluruh pada mahsyar tahu habis ada dosa kita, semua orang daripada mahsyar habis pakat tahu salah kita, tentang kita buat zoling, ambil harta anak yatim. Taklik banyak orang duk ngadu kita bak harta ni, ada sahabat kita lah, sahabat kita ni tuk dia ni adalah tanah sikit tuk. Bila tuk ni meninggal, jatuhlah saka ke giepok ni. Yatuh saka ke giepok. Bila yatuh saka ke giepok, tanah tu tak ada bagi lagi. Tak ada bagi, tak ada tukar nama, tak ada apa lagi nah. Pok ni yang meninggal, dia kena yatuh ke anak ni. Hak pok darah ni pusing buh nama dia, ambil dia habis. Ni dia memaruhiak cerita kita. Sedih, kita dengar apa sedih. Dengar tu rasa sedih, pok darah buat ke anak darah gitu. Ya tak sah mana-mana. Harta mula ayahku. Yalah, mula ayah mu ni, adik mu yang mati tu, ni anak darah ni, dia kena jatuh saka ke anak darah. Habis yang ambil dia. Pusing harta tahwal tu. Yalah, boleh lah makan sehari dua ni. Boleh makan. Tapi ni, dekat nak mati ni, temu. Dekat nak mati, temu kita buat zoling pada orang. Tuhan akan tunjuk habis segala azab, segala seksa. Waktu mana kita duduk mandai mata nak mati, ha. Waktu mana nyawa kita nak tubik daripada tubuh badan tu, segala azab tu tunggu habis lah. Gambar-gambar azab gini. Dengan sebab kita buat zoling pada orang. Ni tak ada. Dengan sebab, halo, tanah dua rak, duit buat 30 ribu, duit 300. Boh lah kata berjuta duit pun tak ada. Tak ada dengan adik azab lah. Mu dek ni bukan sehari dua. Pak azab bukan sakit kepala, bukan sakit pak dek ni. Azab pih lah, dah tak main dah sakit kepala. Allah na'uzubillahi min zalik. Sikit lagi weh. Nah, kita baca sikit lagi. Sikit lagi ni. Karena hadis ni tak anjay no, ni. Lagi pula dah dosa hak besar ni. Hak Nabi kata menjauhlah daripada 7 dosa yang berat-berat ni. Antaranya wa tawalla yaumaz zahfi.
ialah orang yang lari di dalam peperangan. Ha, lari dalam perang. Dali dalam medan perang. Ia masuk dalam medan perang lawan dengan orang kafir. Bila duduk berlawan dengan orang kafir, nampak tak sedak ni, ia lari. Nampak nak Allah, ia lari. Maka orang lari di dalam medan pertempuran, peperangan, berlawan dengan kafir laknat ni, masuk dalam kata orang melaku dosa besar. Ha, boleh. Nah, orang lari di dalam medan peperangan ni, orang melakukan dosa besar sangat. Ha, di akhirat sana ni. Eh, di akhirat gigi boleh tengok. Boleh tengok kata, oh gitu lalu orang lari. Maknanya kena lawan habis. Dah turun dalam medan dah. Mani basah, main guana sikit-sikit. Bahkan orang zaman Nabi dulu, kalau sahabat-sahabat Nabi nak mati dalam medan, nak mati dalam medan supaya dapat syahid. Supaya mati syahid orang tu sekiranya ataupun kalulahnya ada pasal tu, ada pasal nampak nak lagi kan nampak nak halau yang lek kek orang munafik pasal tu perangai lah tu perangai bila lah nampak nak halau nampak tak lagi wow dia lari terbalik dulu orang lari dalam medan peperangan ni waktu mana berlaku pertempuran dalam perang ni tengah bercamuk dalam peperangan ni orang ni melakukan dosa besar lari tu baik tu lari diri tu ini masuk dalam kata watawalla yawma zahfi. Lagi pula ada dosa besar wa qadful muhsanatil mu'minat. Orang dosa besar lagi ni Nabi kata ialah orang yang menuduh berzina terhadap orang-orang perempuan yang mukminah yang baik-baik. Orang ni tino ni orang baik. Akhlak baik, jaga amalan, jaga aurat, jaga kemaluan, jaga macam-macam jaga. Jaga kehormatan diri dia. Tiba-tiba ada orang ketuduh. Tak kira lah orang tu siapa pun, kita sendiri ataupun jiran kita ataupun orang sekampung. Ngaruk budak tu tu. Makan naik dia mutu jatah. Naik mutu jatah tu ada hal lain tu. Dua hari, tiga hari klik orang. Punah dah budak tu, punah dah. Walah kawan tu naik mutu adik dia jatah. Adik awak mak lain. Pak tu lah mak lain klik sama mak kali. Keliklah mama kali adik ataupun kakak jatuh yo ni pak tulah mak lain-lain keliklah mama kali muaklah kakak pergi makan buffet ataupun gitu beli barang hok ning tak usah tengok adik lelaki ni ataupun kakak lelaki ni nampak tino ni naik motor lalu dah tuduh jahat oleh haji budak lah ni Allah jahat lah kau tengok tu naik motor jatuh pak mano tu ngaruk dah tu punah dah budak tu habis dah ya tuduh. Ya, orang tuduh orang wanita dengan berzina walaupun wanita ni wanita yang baik orang ni sedang melakukan dosa yang amat besar sangat jagalah lidah kita tu ni orang jenis-jenis pasal bicara orang ni tak ada orang lain dah orang tino habis kalau kata nak tahu harga apa ni ya tahu habis habis aku tak tahu. Oh, hal itu orang ni, anak dia motor begitu, anak kawan ni begini. Habis aku tak tahu. Jadi-jadilah cara hal orang ni. Padahal ni. Nabi cebuk terus dalam hadis ni. Wa qadful muhsanatil mu'minan. Orang gitu tuduh orang dengan zina. Dia kata kan, dia tuduh dengan zina. Punah dah, budak tu. Pergi dengan jatuh atau pindah. Makna apa tu? Makna apa? Makna dia tuduh orang ni pergi atau zina lah. Walaupun dia tak sebut zina pun, pergi dengan jatuh punuh, dia kata gitu. Tidur orang jatuh tu, tidur orang jatuh tu, makin nampak jatuh lain. Ni nampak jatuh lain pula dah. Walah kita kena ada jatuh naik gitu, siapa dia? Oleh adik dia, kakak dia. Nah, tepung, pak darah dia, mahram dia. Kita gitu dah. Akhirnya kita pernah royak kisah zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Berlaku satu kisah orang wanita yang kerja dia, kerja pelacur. Orang Sofie ni. Orang ni wanita ni, wanita yang hijau ni, hijau kita panggil kelak malay lah. Orang hijau kelak malay, hijau juru buah arak. Juru tuwe arak kepada orang mari minum arak. Hijau tempat bak, akoku, malay-malay. Mati. Ha, wanita ni mati. Bila mati, orang dalam kampung semua tak secara ke mayat dia. Tak say mani, tak say kape, maya, tanah. Semua pak-pak benda tak say. Kerana apa? Kerana orang suhu kata orang tino ni, orang kerja kelak malay. Orang kerja tempat pilih nak. Kapung kita kak, kerja karaoke. Kerja karaoke. Cara lah. Mata malah cara lah. Cara kapa orang lagu tumor, kerja malay-malay. Subuh ni baru sapa ke rumah. Tidur ke 10, ke 11, baru bangun. Bangun nampak tep-tep, bangun naik mutugi.
Ha, duk kerja tempat orang tu, tempat pilih nak tu, tempat orang duk berdacok tu. Tuduh. Semua orang dalam kampung tak ada siapa dia nak mandi, nak kapai mayat dia. Akhir mari satu orang tua tino. Orang tino, anak mandi orang tino, makcik. Makcik mari nak mandi. Makcik atau nyanyi hangat ah, ada orang nak mandi apalah, makcik nak mandi diri. Tengah-tengah duk mandi tu, duk ngepek makcik tu. Duk kata ke mayat ni. Kata gua nak, pun tak ada kerja lain kata. Pun tak ada kerja lain. Kerja lain belana lagi. Jual kedai pisau boleh. Contohlah kita contoh. Kampung kita jual kedai pisau, jual air nampang. Jual air nyot pi batah, tak nak jual. Lah ni kau jual online. Banyak lagi kerja buat apa? Mungkin duk kerja buat zina gitu. Dia sebut berzina. Makcik sat ni sebut berzina. Tengah-tengah dia duk ngepek, dia duk kata tu dia duk tepuk, bukan tepuk mayat saja dak, dia tepuk sampai di kemalu eh, mayat. Anak oyak berlaku Zamik Imam Malik. Kita apa tak ada kerja lain je kata. Habis kerja kan, kerja belana lagi. Kau duk berzina, pop dia tepuk di kemaluan mayat, takdir Allah tangi dengan kemaluan mayat tu lekat. Lekat situ. Tak cabut-cabut, harat tak tubik, harat tak tubik, lekat kejang. Kejap kau. Ha bila lah harat tak tubik gagal. Orang mari tengok, gua nak cik weh, lekat, lekat harat tak tubik ni. Ha sudah lah lekat lah ni. Gagal setiap kampung. Bila gagal buat guna ni, buat guna. Gini lah. Kita pergi tanya Tok Guru lah. Kalau-kalau Tok Guru nak beri lagu guna rupa-rupa kita nak buat ni, nak buat oleh ni. Mana mayat lama dah ni. Haa, habis ada sehari je, dah buat berubah mayat, bau gitu gini. Pergi pandai, panggil orang pandai, orang lain, ustaz. Haa, panggil ustaz, orang mula-mula. Lagu guna ustaz ni, nak buat guna ni, main dekat ni ni. Tangan makcik lekat di mayat ni. Lekat pula dah lekat di kemaluai. Buat guna ni. Ustaz tu kata gini, haa. Pakai kapal dengan makcik-makcik, kamu dengan makcik-makcik. Orang kapal sorok, oh berat. Boleh gini guni, jerit, jerit hanya makcik tu. Wuih, wuih, tak kamu buat kerja ustaz ni. Tak say lah makna, mancik kamu dengan dia-dia, tak pasal-pasal dia pun. Haa, tambah, 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 tambah. Orang kapal kata tak boleh, gini pelik-pelik lalu ustaz ni, main kamu dengan makcik-makcik. Alih, 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 cari orang lainnya. Gimbek pula dah ustaz lain pula, Tok Guru lain. Lagu mana ni, Tok Guru ni, rupa aku ni, nak buat benda ni. Tok Guru mari tengok, gini ya, kerak tangan makcik. Suruh kerak tangan. Jerit pula makcik tu. Aduh, makcik kerak tangan kita pula dah. Akhir-akhir orang pun boleh pergi, makcik kerak tangan. Dipanggil Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kerana zaman dia. Imam Malik. Pengasah mazhab Maliki lah. Imam Malik ni. Panggil Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mari. Imam Malik tengok, kena dah nyakit ni. Pertama sekali Imam Malik tanya kepada wanita makcik ni, tanya ke apa? Makcik kata ke apa waktu mana makcik duduk mani ni? Ha, tengok. Orang alim bukan alim ilmu saja, alim pengalaman. Pasukan dia tinggi. Dia mari tengok, dia tahu dah nyakit ke apa. Dia tanya makcik kecek ke apa? Makcik kata ke apa masa mana makcik duduk mani banyak ni? Makcik kata apa? Makcik tak mengaku. Makcik kata tak kata apa Ha tu. Tak mengaku. Tak mengaku teruk-teruk. Aduh kerah. Tak kata apa. Tak kata apa ni. Tak mengaku. Ha, sungguh eh. Tak ada song, tak ada kata apa. Tak kacik apa dok. Sungguh tak ada kata apa ni. Makcik tu pun. Ha, Imam Malik kata gini. Kalau tak mengaku, kita nak klik. Nak lock makcik dekat situ lah. Ikut dekat situ. Nak mengaku. Kacik apa. Akhir pun Imam Malik nak paling gini. Jadi kita tak ada kata banyak kali. Kita kata pun tak ada kerja lain, kau ada kerja zina tu lah. Haa, ini balik atas ayat tu. Makcik nampak tak ya zina? Tekai halu lah. Makcik kata ya zina, makcik nampak tak dengan mata sendiri, dengan dua-dua belah mata, kata dia melakukan zina. Makcik kata tak nampak, tapi itulah, duk kerja apa apilik nak. Malam-malam duk bubuh harap kat orang yatim tu. Kelik kau satu kau dua. Nak walik kelik apa subuh katik. Tak kira tak zina. Amin alik tak ada leh. Bak zina ni kita nak tuduh orang. Mesti kita kena nampak dengan mata. Nampak dengan mata kita. Klik video tak pakai. Dengar gambar tak jadi. Tengok kok tabir tak jadi. Kena nampak dengan mata kita. Berlaku zina dari mata-mata. Baru boleh kita jadi saksi ataupun tuduh. Kata dia berzina. Lepas ni dengar awak orang. Ah. Ada tak saksi makcik? Saksi kita nak tuduh orang berzina ni, tak ada, tak ada pak orang saksi. Ada saksi? Tak ada juga saksi. Bila tak ada saksi, kena had orang panggil, kena godeh.
haddul qazaf, kena godai apa putih 80 putih kena godai piyang menahau macam tu yang piyang piyang 80 putih kena piyang macam tu. Ha, ada pasal-pasal siapa ke 78 yang 79 80 bila 80 pak pop lucu dah tangan dia di kemaluan mayat. Ni takdir Allah, semua tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk kata gapo? Nak tunjuk mulut kita jangan gaduh. Jangan gaduh mulut. Walaupun tepat ya kerja tu, ha, kerja lah getu nak. Tapi jangan dia gaduh. Ni nak royak atas zaman tu berlaku dah. Kerja dah lebar cerak-cerak, kerja pelayan orang jatuh malam cerak-cerak ni. Siapa perayaan mati, orang ni pergi tuduh dia, Allah tunjuk dah keadilan dia, lekat tangan di mayat. Pas zaman kita ada, okay, budak tinggal kerja bar gitu, kita duduk tuduh. Silap naik orang atas setengah-setengah, oh, pergi orang atas mana tu, oh, anak pun dia tu, pergi tidur mana tu, budak mana, habis dah kita tuduh orang. Okay. Haa ni. Ni Nabi sebut dalam hadis dia ialah waqadful muhsanatil mu'minat, ialah orang yang tuduh orang lelaki, orang wanita yang baik dengan melakukan zina. Banyak orang tak atas mulut dah ni, ikut tu baik mulut puak-puak orang tu, anak dia mau tu kawin ni, anak kawin tu, ah, habis kita kutip cara anak kita sendiri taklah anak juga. Anak kita diri bersih cuci tak juga, tapi gitulah. Tahik mata hak diri tak nampak kena orang lain suluh eh. Mung ada gak tahik mata. Nak itu. Bot terdekat budak. Oh. Nah, tahik mata pasal apa kita tak nampak? Pasal dekat belajar kena orang lain suku sakak tunjuk tahik mata tu. Gitulah nak royaknya. Pakak kita cara atas diri kita dan keluarga kita masing-masing wi bersih, wi cuci, wi selamat. Insya-Allah orang lain kalulah nampak dah terang-terang ni, jangan main hidup kecek susi-susi. Gi ngada ibu ayah dia. Eh, ku nampak anak demo ni tak nak itu mana nampak dok gi siapa tu. Nampak dok naik motor betul-betul dok gi wan beria nampak naik motor yate. Ha, pak dara dia tu. Pak dara dia. Karena hamba ni, neh, adik hamba hak bosu ni senggel dengan hamba ni 14 tahun. Adik yo, adik mok yo. Senggel dengan mok yo 14 tahun. Adik hak bosu ni, mana adik dia hak bosu ni sama tua dengan anak hak tino yo ni. Anak nampak darah dengan anak darah lah naik motor tu. Hak ni skor dah, jatuh mana tu, jatuh mana lagi tu. Nah, orang tepi rumah dia tahu habis. Lebih pada kau congcik lagi dia tahu. Lebih pada nuai kau kerang lagi. Habis dia tahu, dia tahu sungguh tu. Ha, jangan main dengan jiran ni. Habis aku tak tahu, dia nak tahu habis. Dia tahu saja tak apa lagi. Dia nak kacak pula tu. Kacak begitu, kacak begini. Ha, ingat. Dalam kacak begitu, kacak begini, bimbel takut juluh masuk dalam juluh ni. Juluh masuk dalam gelau ni. Gelau Nabi kata, qazful muhsanatil mu'minat. Kita tuduh orang dengan berlaku zina. Ha, bila kita masuk dalam ni, kita sedang melakukan dosa besar sangat. Jaga, jaga. Ha, ni akhir. Akhir lah tu. Ini salah satu di antara tujuh benda hak Nabi kata jauhilah daripada tujuh. Pertama syirik, yang kedua sihir, dan yang ketiga ialah bunuh orang ataupun bunuh sendiri-sendiri, dan yang keempat makan harta riba, yang kelima makan harta anak yatim, lari daripada peperangan dan dituduh orang dengan berlaku berzina. Ha, inilah di antara tujuh benda. Jagalah diri kita, jangan berada. Lepas tu jaga pula orang di bawah tanggungjawab kita. Kalau kita tok daki bini kita, kalau kita mok anak-anak kita, ne? Ha, jagalah, ajar-ajar. Kalau kita dengar daripada ustaz malam ni, ajaran daripada ustaz Rasulullah sebutlah ni, ustaz tolong baca ya. Ne? Tolong kita ajar katik anak kita, jangan ngaji kita sok okay. Ajar pula anak kita, jangan weh, ingatlah mok mok dengan malam. Amuk dengan malam ustaz dok oyak tujuh benda hok bahaya. Pertama syirik, jangan main khianat orang. Okay. Jangan selebak dengan harta riba, jangan makan harta orang okay, dengan secara zoling. Jangan buat khianat orang okay, sampai mati. Ha, jangan makan harta anak yatim, jangan tuduh gaduh-gaduh mulut nak kata kok orang-orang tu karuk orang zina, jangan tak baik, dosa besar. Ajar gitu ah. Apa orang-orang tua dulu eh. Orang tua dulu ni dia tani masuk dalam jiwa anak-anak kecil ni. Benda tu mudah-mudah ya. Tak boleh buat tu, tak baik. Gitu ya, ya. Jangan buat dek, tak baik tu. Tuhan murih tu. Gitu ya. Jangan buat, tak baik. Tuhan murih. Kik-kik masuk dengan kau. Dia sebut bagai-bagai gitu.
Hello ni ibu-ibu ayah hok rung-rung baru lah ni kena biadong. Kena sebut ngan. Tak baik dosa Tuhan murih dengan aku. Walah ya tak erti gapo dia dosa, gapo dia Tuhan murih, gapo dia dengan aku. Ya tak erti lah kita pergi tanah dah. Benih-benih Tuhan murih tak baik dengan aku. Biar dah benih-benih gitu. InsyaAllah bila yang saya mengaji, oh gitu. Gini kau nambah lagi. Alhamdulillah. Jadi malam ni cerita kita tentang dengan hadis yang ke-21. Kau Nabi kata jauhi daripada tujuh yang bernasuh. Nah, alhamdulillah kita boleh bicara tentang hadis Nabi SAW supaya kita boleh jaga diri kita, keluarga kita, nah, sedara mara kita, sahabat handai, jiran tetangga, semua hak duduk kat kita tu kita boleh tegur. Ala kodar kita boleh tegur, tegurlah. InsyaAllah. Habis insyaAllah esok kita temu pula dah lain kali deh. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita semualah. Beri kesihatan, beri keselamatan, murah rezeki, barakat di dalam hidup kita. InsyaAllah. Amin. Deh. Nah, esok kita hubung mula. Dalam masa waktu yang sama ni lah. Lebih kurang dalam pukul 8.40 selewat-lewatnya. Pukul 8.45 lah lewat. Kalau main awal sikit, pukul 8.30. Nah, mana hak tak tahu lagi, hak baru masuk dalam page malam ni, Ayah My FC, boleh follow. Boleh kita kod titam, kod kading, supaya apa? Supaya apabila kita ada buat kuliah, buat live, ia akan naik, ting, malam ni ngajar. Ting, malam ni ada tazkirah. Nah, kita boleh ikuti kodai-kodai lah. Ambo ni tidak banyak sangat ilmu, kodai-kodai boleh kongsi gitu lah. Patu hok mana bersama dengan kita malam ni terlupa nak sebut tadi. Kongsikan kepada orang lain melalui share kita panggil. Share. Ha ni. Ha okey dok minta gitu kita pun minta atik gapo tak tahu share mana bagilah. Bagi bukan sekadar kita dok boleh tengok orang lain boleh tengok atik. Ha maknanya gitu boleh. Ha ni kita nak tengok komen-komen sikit sekiranya kalau ada sakut ada gapo kita boleh jawab, kita boleh kongsi jawabkan soalan-soalan jawab deh. Kalau tak reti kita minta tangguh. Nah, kita nak jawab tak anda juga. Daripada rosak cacing. Kita minta maaf banyak-banyak mana komen yang kita tak baca. Mungkinlah komen hok atas tu ya naik-naik gigi kita nak undur tak boleh dah. Naik gigi pasal kita buka hak ni getekat buka ni nak naik tak boleh. Alhamdulillah daripada kotomo cacing. Best sabri kita ni deh. Sabri kita ni daripada bakok noh geduk kerja jauh-jauh orang wei. Boleh buat kerja molek dak di bakok noh wei. Alhamdulillah daripada 100 kata tepat ni. yang mana bagi salam bersamalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah mai. Waalaikumsalam. Salam babo dok biang genfak ni tanakan bangkun meru. Sungguh tanakan caun dok biat kau tukpi bangkun bangun. Hai yo. Ia kena perhati. Perhati dia apa? Perhati di banci kita. Dia kita pergi update banci tu, ia naik salah dah. Hak ni duit kita ton, hak ni duit dengan kau. Lepas tu ia ada dok biar. Ia ada kadang-kadang duit ni duit hak kau berikan kayaan bok. SMS kayaan bok. Ia ada royak dah. Raya dia satu-satu. Kita perhati tengok di banci tu. Dalam masa setahun, ia ada naik hak dia dok biar wapakuk. Perhati tengoklah hak kita duk tahu dalam tanah kang tu ni. Ni terima kasih kepada Abel Teming Disayadon. Betul ke tak tahu lah. Dia kata gitulah. Dia suruh kita ni pakat-pakat cek di banci tanakan kita masing-masing. Hak mana dok biar apa kok dalam masa setahun supaya kita boleh cara makna itu baik benda-benda duit-duit bunga tu jangan sakut ataupun jangan bercampur dengan duit kita hak cuci ni. Malaysia cacing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam babo sami paitengan mai nafakoh ko mai hai rau tong tam yangai kah babo ak namo syarih tapi ni mungkin lah deh be syarih ni deh puk darung syarif puk darung ni dia tanya kata tok laki gini dia tak ada oyak tok laki dia kemungkinan orang laki ni tanya supaya nak ambil maklumat. Tok laki ni bini baru. Ha nikah nak belaka. Nak nikah belaka tanggungjawab tu hak beratnya. Nah. Nikah dua tu gak sunah. Nafkah pun sunah. Ha ni nak betul sunah nikah dua ya. Nak sunah betul nikah ramai. Betul nafkah tak ikut sunah tak ada gitu. Ha ni
Ini adalah satu masalah dalam masyarakat kita. Pandai nak menikah tapi nak cara tak anda. Ini masuk dalam kata orang yang berlaku dosa ni. Orang yang nikah dua, nikah tiga, tiba-tiba tak beri nafkah terhadap isteri dia, orang ni masuk dalam kata dia salah dah dengan hukum Allah. Neh. Karena tu hai hujung di hujung ayat ni tu hai sebut dah tu. Kalau kita perhati moleklah. Ni ambil di awal ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Hujung pada ayat tu tuhan kan. Fa in khiftum. Khiftum ni tak ambil tu. Sekiranya kamu takut. Takut apa? Takut tak ada nafkah, takut tak sama cara lain ni. Nah, takut tak beri makan, tak supo, cara duduk tak sama bagi hari, tak sama. Takal takut situ fawahidah. So sudah. Ya tak aja situ. Ya nak hak apa ni? Han masna wasulai ulai ayat tu. Ha ni semua lah. Nah. Ha ni masuk dalam kata orang berlaku deraka besar kepada Allah, orang yang nikah dua, nikah tiga, tiba-tiba di segi nafkah dia buat tak sama. Orang yang nikah ramai, tak ada dalam pernikahan dia, layani dia ataupun cara beri nafkah, akhirat gigi akan bakit di mahsyar sana dalam keadaan bau dia tak sama. Sengit-sengit. Sengit-sengit itu bukan pelik. Sengit itu adalah rupa azab. Rupa azab. Azab di akhirat sana dengan azab yang Allah Ta'ala azabkan dia di atas rupa, rupa sengit tubuh badai. Allah bila sebut bab bini dua tepuk-tepuk main jauh orangnya semangatnya siapa kepecah pecah mau gelah ke dateh apa-apa bunyi kepain pecah kan tepuk main jauh pula duk semangat nak bini dua bini tiga tapi nafkah tak caro hak tua nyanyi hak tua eh tapi hak tua ratik masa duk sore sama sore ya tak layak lah no, tak laki dia dia buat beh-beh kurang rambut rusu patu pusu. Ah busuk banget biar tidur malam-malam ya, tak layak. Berbunyi kata tok laki dia nak nikah seorang lagi yang gaduh. Oh boh lah cubuh bedak berjangok kening gini kening. Ah bau gaduh. Ah gaduh nak buat gapo ke dah orang dak pisah dah nung. Pisah nak bini dua. Gaduh lah ni nya. Nya udah bunyi kata nak bini dua gaduh lah ni dah. Ambil tu kena daya habis sungguh dak lah ni lagi dah. Gaduh berbunyi tok laki mu dak belik sangat awak sahak tu. Ah sahak tu bini dua. Kata sahak tu nampak lagi sama dua tu. Ha ha ya kata. Jangan bida bunyi belik dengan orang bini dua ni. Ni mana-mana wanita hok duk, orang tino hok duk dengar dalam live malam ni. Nah, jangan bunyi saikan pai leu di berak dah tok laki munung. Jangan bida apa tahak tu. Dan ni lah yang boleh. Ya berapa orang atas ni mak ya tengok juga, ya perhati juga tengok. Bini pun apa tak setara mana. Kadang kelik malam-malam ha. Kadang-kadang kita nak gitu gini duk lipat baju. Duk main wapuyo, tuai pula dah lah. Hingga sikit pada petang jeruk bau. Maknanya. Pahak dak mangat ada kawe tu. Ada kelik tak ni kelik makan tukar lidah kelik angin tak ada tak ada duk angin dah. Ha kelik mari tengok habis haram teruk. Dah warna rambut ya khusus padak tu yang ngemai pula dah tidur dengan kain-kain ya setok tu penuh di kain-kain ada belakang dengan rutu dengan apa kau duk bergaruh ngaruh kan tu tak anda tu tak anda habis bekilan ni wey mungkin dia kata tak ni nasihat lah nasihat pengalaman nasihat supaya kita tak sesat tu laki kita tak ada alasan ni dia boleh buat alasan atau malah aduk tak cara kita nanok kok kita lebih kurang gitu oh. Besar baju gitu dah kita alasan ada ni nak buat alasan tak boleh deh gitulah nasihat deh Allahuakbar jadi memohon maaf banyak-banyak deh memohon maaf banyak-banyak hok mano kita tak baca soal malam ni deh takut terasa hati pasal masa banyak ni ukur sejer kak dengan sejer 40 ni panjang masa ambil malam ni jadi kita minta maaf banyak-banyak. Ani atau mana sahidah wali yurong bangsa namu oh patanis yang cacin babo cuy doa do oh ini do dong ban alhamdulillah mujonyo deh mujo ni bukan makna mujo kena menyakit ni mujo makna kata kita do pak begitu pun kita boleh ambil kesempatan dengar ke perkara-perkara baik deh sahidah wali ni yo ya atau do hospital mana-mana hok bersama dengan kita malam 900 orang okay? Masing-masing kita pakai berdoa ya Allah selamatkanlah saudara-saudara kami yang sedang dimelanakan oleh wabak COVID
di serata-rata tepat. Ya Allah, makak-makak minta doa. Moga-moga Allah Ta'ala terima seorang pun tak apa dah. Dalam 920 orang kalau Tuhan terima seorang ya doa, insya-Allah akan Allah Ta'ala akan selamat saudara kita ni. Hak duduk di romban sana, tak kiralah hak ni duduk di Mu'taning ni. Ha, Sahidah ni duduk di Mu'taning, saudara kita hak duduk di mana-mana saja, doalah malam ni semoga-moga Allah Ta'ala selamat. We hanggo cepat-cepat hak kena tu. Neh. Awi hanggo cepat-cepat, awi selamat. Patu kita orang okay, bila bunyi khabar saudara kita ni kena nyakit, duk dalam keuzur duk mempitah, jangan kita menghinu, jangan kita menjejek, jangan kita melekeh, jangan kita panggil dia rendah. Ni ha fuak nyakit tu kulit dah. Mu duk jauh kek sakit aku. Boleh lagu tu. Jangan, jangan buat gitu. Ah, jangan buat gitu. Pasal apa? Pasal bimbel satu hari tu heavy kena tak kita. Ha tu. Bila tu heavy kena tak kita, orang lain pula. Ha mundur jauh-jauh ke. Okay. Sampai dekat aku. Ha oh, sebab apa mai kat ni? Demo pula menjejekkan kita. Ha pandai dengan beliau lah. Ha beliau seperti mana biasa tu lah. Ha cumanya hak tu tertik dia tu kena faham. Tertik kan tak boleh jabat salah, tak boleh masuk dekat. Kalau dulu boleh peluk, kalau ni dulu ni kau dulu. Dengar kat ada estanakan lu ni tak leh dulu salai, tak leh dulu peluk, tak leh dulu kecik dekat-dekat, kena pahami-pahami. Cuma tak sebi kita pandai orang yang kena nyakit COVID dengan pandai yang hino, dengan pandai yang genoh, pandai atas bawah, pandai atas bawah ni. Ha bawa nyakit mari kapung kuda ni. Ha waktu dah tu, waktu dah tu. Oh tak leh, tak leh gini, jangan lagi pak dia tu. Itu masuk dalam kata kita menjejek-jejek kan, membandingkan lekeh-lekeh, pandai hino-hino, pandai dia mau ni orang nyakit orang. Ini bukan ajaran daripada orang Islam, bukan ajaran daripada Islam, bukan daripada perangai-perangai orang beriman. Mai dia pandai-pandai orang kena nyakit, orang ni kena duduk suku tak leh. Jangan biar dia gitu. Kena kasih. Kasih saya. Balas mana dia dulu belum pada kena menyakit, balas itulah kita kasih saya. Doa-doa. Habis tu saudara kita hak duduk daripada hospital sana di Mu'taning ingat ni, pakak-akak berdoa deh. Ah, pakak-akak berdoa. Jadi mohon maaf banyak-banyak deh. Minta maaf banyak-banyak hok malam ni bersama dengan kita. Hok kita baca, kita nak baca yang lang juga tadi, baca komen yang lang. Ada orang atas stiker, ada orang komen, ada orang hatam muka merah ni malam ni. Ha kat nah ni hatam muka merah nampak nak murih. Aku boleh hukum apa ah. Neh, ada orang amin, ada orang beri salam. Ha. Ha ada orang yang ada soalan, ada gapo deh. Orang neh semua tu gini ah. Semua ni kita nak baca komen yang lang, pasal kalau kita nak baca semua banyak sangat komen ni tak ada suku cerita ni. Ha, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas segala perhatian dan bersama dengan ambo mik jo awal pak sudah. Dan minta maaf banyak-banyak segala kesalahan, silap salah di segi tutup kata, terasa hati, rasa deguh hati ataupun ambil masa yang banyak malam siapa sejak lebih ni. Mohon maaf banyak-banyak. Neh. Sama-samalah kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan selamat kita di akhirat sana insya-Allah. Amin. Jadi akhirilah malam dengan wabillahi wa taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alnal 'arifina billah, Allahumma ja'alnal mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal fahsha wahfazna ya Allah anta khairul hafizin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan min hawa'ij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا إله إلا الله استغفر